Kilin Giok Putih di samping juga tercengang. Setiap batang tanaman obat di sini bisa disebut sebagai harta karun. Tiba-tiba ia merasa bahwa ia telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Kin Fei Yang menatap Kilin Giok Putih dan tertawa. Aku menepati janjiku. Kau boleh mengambil apapun yang kau mau. Ini. Kilin Giok Putih sudah terpesona. Kakak, bagaimana dengan aku? Naga Api menatap Kin Fei Yang sambil menyeringai. Anda. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Aku sedang menyeka, pantatmu, dan kamu masih berani membuka mulutmu. Jangan biarkan barang-barang bagus mengalir ke ladang orang luar. Karena kita bersaudara, biarkan aku saja yang mendapatkannya. Naga api tersenyum malu. Enyahlah. Qin Fei yang melotot melihatnya. Kilin Dio Putih melirik naga api, lalu menatap Kin Fei yang dan berkata, Aku tidak melihatnya, dia hanya orang yang tidak tahu bagaimana merasa puas. Sebaiknya kau menjauh darinya di masa depan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan ganggu hubungan antara kami, saudara. Kata Naga Api dengan marah. Saya hanya mengatakan kebenaran. Kilin Dio Putih tertawa dingin, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, bagaimana dengan artefak yang menentang surga? Ya, Qin Fei Yang mengangguk, menatap ke langit dan berteriak, Sunset Bow, kalian semua turunlah sebentar. Jagoan, langsung. Diiringi suara terobosan di udara, seluruh artefak yang menantang surga mendarat di depan Qin Fei Yang. Begitu banyak. Mata White Jade Kilin tiba-tiba membelalak. Mata naga api juga dipenuhi gairah. Artefak penentang surga yang saat ini dimiliki dunia kura-kura hitam adalah busur matahari terbenam dan sepuluh artefak penentang surga teratas lainnya, yaitu kapak, menara iblis darah, kepingan salju, bilah darah, pedang sihir, serta tombak iblis hitam, bilah phoenix, sabit dewa kematian, dan pedang pembunuh naga yang diperoleh dari neraka raja dunia bawah. Dengan kata lain, jumlahnya ada 19 buah. Dan paling tidak, itu adalah artefak dewa yang menentang surga dengan kualitas tinggi. Belum lagi kilin giok putih dan naga api, bahkan Qin Fei yang sendiri tidak dapat menahan rasa terkejut ketika melihat begitu banyak artefak dewa yang menentang surga berkumpul bersama. Tanpa disadari, dunia penyu hitam sudah memiliki begitu banyak artefak dewa yang menantang surga. Ini terlihat seperti pedang sihir pembunuh. Tiba-tiba, naga api menatap pedang ajaib milik Slayer dengan kaget. Apa? Kau mengenali pembunuh pedang ajaib. Qin Fei yang terkejut. Pedang ajaib jagal adalah artefak Ye Yuan yang menantang surga. Karena naga api mengenalinya, maka itu pasti milik aliansi penggarap nakal. Tentu saja aku mau. Bajingan Ye Yuan. Mengapa ada di tanganmu? Tunggu. Sebelum aku memasuki tempat persidangan, aku mendengar bahwa Ye Yuan telah terbunuh dan pedang ajaib pembantaian telah dicuri. Apakah kamu si gila mo itu? Naga api menatap Qin Fei yang dengan curiga. Hati Qin Fei yang bergetar, dia tidak menyangka akan dikenali lagi. Namun jika dipikir-pikir kembali, dia memasuki ibu kota aliansi lebih dari 300 tahun yang lalu, dan Naga Api memasuki tempat ujian 100 tahun yang lalu. Tidak peduli apakah itu pertarungan antara Frenzit dan Ye Yuan, atau pertarungan antara dia dan Ye Tian, Naga Api harus mengetahuinya. Karena memang begitu, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Qin Fei yang tersenyum tipis, aku bukan Mogila, aku Qin Fei yang, Qin Fei yang. Naga api sedikit terkejut dan berkata dengan heran, "Kamu benar-benar berhasil menyelinap ke ibu kota aliansi. Apakah ibu kota aliansi Sarang Naga atau Sarang Harimau?" Fei yang tersenyum tipis, "Omong kosong, meskipun Patuaya ingin berdamai denganmu, itu tidak berarti kamu aman." Kata Naga Api, "Kau bahkan tahu tentang ini." Fei yang terkejut, "Kaisar ini biasanya tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Namamu dan nama Matmanmu terlalu terkenal." Sulit untuk tidak mengetahuinya. Hanya saja aku tidak bertanya tentang penampilanmu sebelumnya. Namun kaisar ini sungguh mengagumi keberanianmu. Kau berani menerobos masuk ke ibu kota aliansi sendirian. Kaisar ini akan menjadi saudaramu. Naga Api tertawa keras. Hah! Qin Fei yang tercengang. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa kaisar ini ingin berteman denganmu sebagai saudara setelah mengetahui identitasmu? Naga Api bertanya. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Biarku beritahu. Kaisar ini sudah lama menganggap Pak sebagai orang yang tidak enak dipandang. Huo Long terkekeh. Yang disebut Pak tentu saja adalah wakil pemimpin aliansi. Tidak mungkin. Qin Fei Yang dan Zhao Xiaojin saling berpandangan dengan cemas. Mengapa tidak bisa? Orang tua sialan ini, dia selalu punya ekspresi jahat dan licik di wajahnya. Sungguh menyebalkan hanya dengan melihatnya. Naga api mengerucutkan bibirnya. Kata-katamu menyenangkan untuk didengar. Qin Fei Yang tertawa. Naga api juga tertawa, Lalu menatap Zhao Xiaojin dan berkata, sebenarnya Kaisar ini juga tahu siapa kamu. Benarkah begitu? Zhao Xiaojin tercengang. Karakter kecil sepertimu pasti tidak akan bisa memasuki mata Kaisar ini. Ketika Kaisar ini melihatmu setengah tahun yang lalu, Kaisar ini tidak langsung mengingatnya. Baru saja, Kaisar ini berpikir sebentar. Bukankah kamu gadis kecil yang mengikuti bocah nakal Ye Tian itu? Naga Api menatapnya dengan tatapan mengejek. Kamu bahkan tahu kalau aku mengikuti kakak laki-laki Ye Tian? Zhao Xiaojin terkejut. Naga api berkata dengan bangga, di ibu kota aliansi ini, tidak ada yang tidak diketahui kaisar ini. Lalu siapa kamu? Saya belum pernah mendengar tentang Anda. Zhao Xiaojin curiga. Tentu saja, orang kecil sepertimu tidak akan tahu keberadaan kaisar ini. Naga api merasa jijik. Tidak tahu malu. Zhao Xiaojin bergumam. Cukup. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menatap kilin giok putih, dan berkata, pilih. Kau benar-benar ingin aku memilih. Kilin Giyok Putih mengerutkan kening. Tentu saja, saya orang yang menepati janji. Qin Fei Yang mengangguk. Kilin Giyok Putih segera menatap artefak dewa yang menantang surga tersebut. Naga Api menatap Kilin Giyok Putih dengan sedikit ekspresi main-main di matanya. Saat itu di Kota Laut Angin, pertarungan Qin Fei Yang dengan senjata ilahi berdaulat Aula Darah telah menggemparkan seluruh benua Timur. Bahkan benua Barat, benua Utara, dan benua Selatan pun mengetahuinya. Orang yang begitu ganas berani mengingini artefak ilahi yang menentang surga. Bukankah ini seperti mencari kematian? Lupakan. Kilin biok putih ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Hem. Qin Fei yang tercengang. Zhao Xiaojin dan Naga Api juga melihatnya dengan curiga. Bagaimana mungkin ia melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Kilin biok putih tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan harta duniawi ini, aku lebih suka berteman denganmu. Itu tidak bodoh. Qin Fei Yang memiliki begitu banyak artefak dan sumber daya ilahi yang menantang surga, namun dia berani menyelinap ke ibu kota aliansi sendirian. Identitasnya jelas tidak sederhana. Daripada memanfaatkan keuntungan kecil ini, lebih baik berteman dengannya. Itu pasti akan mendatangkan lebih banyak keuntungan di masa depan. Ini disebut menyerahkan yang kecil untuk mengambil yang besar. Qin Fei Yang sangat gembira saat mendengar ini. Dia tertawa dan berkata, Baiklah, 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 aku juga akan berteman denganmu. Bukankah ini tujuannya? Naga Api melirik Kilin Giok Putih dan berkata, "Kamu tidak pintar, tetapi kamu punya selera yang bagus. Kau ingin bertarung lagi, kan?" Kilin Giok Putih meraung, "Ayolah, aku tidak takut padamu." Kata Naga Api dengan marah, "Baiklah, baiklah. Kita sudah berbaikan. Kenapa kamu masih membuat masalah? Kita semua akan berteman di masa depan. Jaga emosimu." Kinfe yang segera mencoba meredakan keadaan. Aku tidak akan bertengkar denganmu karena saudaraku. Naga Api mendengus. Aku tidak akan bertengkar denganmu karena dia. Kilin giok putih mencibir, "Oke, okay, oke, okay, oke, okay. terima kasih sudah memberiku muka." Fei yang tersenyum pahit dan berkata kepada Kilin, "Bayu, kalau begitu, mengapa kamu tidak tinggal di sini saja?" Setelah kita meninggalkan ibu kota aliansi, kamu dapat memutuskan kemana harus pergi. "Oke," okay. Kilin giok putih mengangguk, "kakak, aku juga mau tinggal di sini." Kata naga api dengan cemas, "Kamu tidak bisa." Fei yang menggelengkan kepalanya. Kenapa? Kita kan saudara. Naga api memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Kita bersaudara, tetapi kamu dari ibu kota aliansi. Jika kamu mengikutiku, bukankah aliansi penggarap nakal dan orang tuamu akan mengulitiku hidup-hidup? Kata Qin Fei Yang. Mereka tidak akan melakukannya. Saya berjanji. Naga api mengangkat cakar naganya. Mari kita bicarakan hal itu di masa mendatang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya lalu meninggalkan dunia kura-kura hitam bersama naga api dan Zhao Xiaojin. Ia kemudian mengirimkan transmisi suara kepada si gila, kakak senior, aku akan meninggalkan kilin giok putih. Sisanya terserah padamu. Tidak masalah. Orang gila itu terkekeh dan segera berlari keluar istana untuk mencari kilin giok putih. Titik. Di luar. Naga api terus mengeluh, kakak, sikapmu membuatku sangat tidak nyaman. Jelas sekali kau tidak percaya padaku. Cukup. Masih panjang jalan yang harus ditempuh. Kinfe yang tersenyum menghibur. Biarkan aku katakan padamu. Jika kau tidak menyuapku, aku akan mengungkapkan identitasmu. Naga api mendengus dingin. Ya, 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 aku pasti akan memikirkan cara untuk menyuapmu. Kinfe yang tidak berdaya, benar-benar pembuat onar. Mengenai pengungkapannya, dia tidak khawatir. Jika naga api benar-benar ingin mengungkapkannya, dia tidak akan mengatakannya seperti ini. Lebih-lebih lagi, meskipun naga api ini sedikit tidak tahu malu, tidak, dia sungguh tidak tahu malu. Namun, setelah bergaul dengannya, dia merasa masih bisa diandalkan. Lalu, kemana kita akan pergi sekarang? Zhao Xiaojin bertanya. Tentu saja kami akan meninggalkan tempat persidangan. Qin Fei yang tersenyum, lalu menatap Naga Api dan bertanya, bagaimana denganmu? Naga Api berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang perlu disakiti di sini. Aku juga akan keluar. Sudut mulut Qin Fei yang berkedut, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Kamu datang ke tempat persidangan untuk menyakiti mereka. Saya bosan. Naga api menyeringai, tubuhnya cepat menyusut, berubah menjadi naga seukuran sumpit, dan dengan bunyi swash ia mengebor dada Zhao Xiaojin. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Pipi Zhao Xiaojin langsung memerah, dan dia buru-buru menarik naga api keluar, "Bersembunyi selama bertahun-tahun. Aku telah memprovokasi begitu banyak kaisar binatang. Jika aku tidak bersembunyi, apakah kamu tidak takut diburu?" kata naga api. "Lalu, mengapa kamu ada di sini?" Zhao Xiaojin berkata dengan marah. Kaisar ini menyukai wanita naga api terkekeh. Mengapa dia tampak seperti lelaki tua yang malang? Enyahlah! Wajah Zhao Xiaojin menjadi gelap. Dia mencengkeram ekor naga api dan membuangnya seperti sampah. "Aku sekarang adalah binatang suci. Bisakah kau memberiku sedikit martabat?" Naga api itu meraung dengan ganas. "Jadi, bagaimana jika kau adalah binatang dewa?" Zhao Xiaojin menatap Qin Fei yang dengan jijik dan berkata, "Abaikan saja bajingan kecil ini. Ayo pergi." Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, menatap naga api, aku tidak keberatan kau bersembunyi di pelukanku. Pria, hehe, tidak tertarik. Naga api melirik Qin Fei Yang dengan ekspresi jijik. Mulut Qin Fei Yang berkedut, dan dia menatap Zhao Xiao Jin, kamu memang bajingan kecil, ayo pergi. Suara mendesing. Pada saat itu, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah barat bagai kilat. Sial, kau benar-benar akan meninggalkan kaisar ini. Naga api mengumpat dengan marah dan buru-buru mengejar mereka. 3132. Jangan membicarakannya. Naga api mengikuti Qin Fei Yang dan Limu, dan bahkan memainkan peran penting. Karena naga api sangat akrab dengan tempat persidangan. Ia tahu betul di mana kaisar binatang berada dan di mana bahaya mematikan berada. Dengan adanya dia yang menuntun jalan, tidak ada bahaya sama sekali. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Akhirnya, deretan pegunungan yang bentuknya menyerupai badak memasuki pandangan mereka. Pintu keluarnya seharusnya ada di gunung itu. Zhao Xiaojin tersenyum gembira dan terbang menuju pegunungan dengan tidak sabar. Tunggu sebentar, Qin Fei yang menghentikan Zhao Xiaojin dan berhenti di udara mengamati pegunungan. "Ada apa?" Zhao Xiaojin menatapnya dengan curiga. "Hati-hati, bagaimana kalau ada orang yang bersembunyi di sana dan bersiap menyergap kita?" Qin Fei yang mentransmisikan suaranya, "Penyergapan maksudmu, Zhang Sanbao dan yang lainnya?" Zhao Xiaojin terkejut. "Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini." Qin Fei yang berbisik. Zhao Xiaojin mengamati pegunungan dan mengerutkan kening. Kami telah memulihkan diri di benda suci spasialmu selama setengah tahun. Mereka mungkin berpikir bahwa kami telah meninggalkan tempat uji coba. Lebih baik jika memang begitu. Itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Qin Fei yang tersenyum, tetapi kemudian ekspresinya berubah dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, itu mungkin akan lebih merepotkan. Mengapa? Zhao Xiaojin bingung. Pikirkanlah, ketika mereka keluar dan menemukan kita masih di tempat persidangan, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mengambil langkah pertama dan menggigit kita, mengatakan bahwa kita kejam dan membunuh pemuda itu. Dengan cara ini, saat kita keluar dan mengatakan kebenaran, tidak ada seorang pun yang akan mempercayai kita. Kata Qin Fei Yang. Lalu, apakah mereka layak dipercaya? Lagi pula, ini hanya cerita dari sisi mereka. Zhao Xiaojin mengerutkan kening. Ada kuncinya. Kunci ini adalah Zhang Sanbao. Banyak orang tahu bahwa Zhang Sanbao menyukaimu dan memiliki hubungan baik denganmu. Jika dia membela kita dengan benar, menurutmu berapa banyak orang yang akan mempercayai kita? Qin Fei yang mencibir. Hati Zhao Xiaojin hancur. Qin Fei yang melirik Zhao Xiaojin dan menghiburnya. Jangan terlalu khawatir. Ini hanya tebakanku. Mari kita masuk ke pegunungan terlebih dahulu dan melihat apakah mereka punya penyergapan. Zhao Xiaojin mengangguk dan mengikuti di samping Qin Fei yang dengan hati-hati terbang menuju pegunungan. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan melihat pergelangan tangannya. Ada gelang yang sangat indah di sana. Gelang itu berwarna merah menyala dan berbentuk seperti naga dewa. Benar sekali, itulah transformasi naga api. Bajingan kecil, bukankah kau mengaku sangat kuat? Dapatkah Anda membantu kami saat waktunya tiba? Zhao Xiaojin tersenyum lembut. "Tigres, bisakah kau tidak bersikap lembut seperti ini? Saya tidak terbiasa dengan hal itu," kata naga api dengan malas. "Kamu perlu diberi pelajaran." Zhao Xiaojin langsung mengerutkan kening. "Itu benar. Itulah sifat asli dirimu." Naga Api terkekeh. Saya, Zhao Xiaojin menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Kalau begitu, apakah kamu akan membantu atau tidak? Tolong, pasti tolong. Tapi aku tidak melihat sendiri masalah antara kamu dan Sang Sanbao. Siapa tahu itu seperti yang kamu katakan." Naga Api mengerucutkan bibirnya. Kamu sudah lama bersama kami, tidakkah kamu tahu orang macam apa kami ini? Zhao Xiaojin sedikit marah. Jangan bicara seolah-olah kita sangat akrab satu sama lain. Meskipun kita sudah saling kenal selama setengah tahun, kita baru bersama selama setengah bulan. Hanya dalam waktu setengah bulan, aku tidak memiliki kemampuan untuk melihat sifat seseorang. Sang naga api menjawab dengan acuh tak acuh, "Anda, Zhao Xiaojin, sangat marah dan berkata, 'Kami bahkan menyelamatkanmu sebelumnya. Apakah aku memintamu untuk menyelamatkanku lagi? Mustahil! Kalian ini yang tidak punya kegiatan lain dan kepo sekali!' Kata naga api, 'Saya, Anda, aku akan menggigitmu sampai mati.'" Zhao Xiaojin sangat marah. Bajingan kecil ini terlalu kejam. Melihat reaksi Zhao Xiaojin yang terlalu intens, Qin Fei yang sedikit terdiam. Wanita ini terkadang begitu konyol hingga dia terlihat imut. Tidak bisakah dia tahu bahwa naga api sengaja menggodanya? Titik. Sekitar sepuluh napas kemudian. Mata Qin Fei yang tiba-tiba berbinar saat dia melihat gunung raksasa yang berada sekitar sepuluh ribu kaki di depannya. Di puncak gunung, ada celah ruang waktu yang mengambang. Itu pintu keluar. Mata Zhao Xiaojin dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka berdua dengan hati-hati mendekati puncak gunung, tetapi tidak ada bahaya seperti yang mereka bayangkan. Mereka berhasil mendarat di puncak gunung. Sepertinya mereka sudah meninggalkan tempat persidangan. "Gumam Qin Fei yang," Zhao Xiaojin bertanya, lalu mungkinkah mereka belum menemukan tempat ini? Qin Fei yang berkata, "Bahkan kamu tahu lokasi pintu keluarnya? Apalagi mereka itu benar. Ayah Zhang Sanbao adalah penguasa kota timur kita." Dia pasti lebih tahu situasi tempat uji coba daripada aku. Zhao Xiaojin mengangguk. Terlepas dari apakah mereka sudah pergi atau belum, situasi kita tidak akan terlalu baik. Ayo pergi. Qin Fei yang tersenyum dan memimpin untuk melangkah ke celah ruang waktu. Zhao Xiaojin menarik napas dalam-dalam dan segera mengikutinya. Titik. Gunung Salju Changlan. Di suatu tempat di sebelah barat, ada sebuah alun-alun kecil. Alun-alun itu tertutup es dan salju, dan angin dinginnya menusuk tulang. Di semua sisi, ada gletser yang tak berujung. Seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersila di alun-alun. Ia berambut putih dan berjanggut putih. Ia memiliki sikap seperti makhluk transenden dan memancarkan aura samar yang dapat dikenali. Di atasnya, ada celah ruang waktu yang mengambang. Tiba-tiba, orang tua berjubah putih itu membuka matanya dan menatap celah ruang waktu di atasnya. Setelah itu, di bawah tatapan lelaki tua berjubah putih itu, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari celah ruang waktu. Itu adalah Qin Fei Yang dan Shao Xiao Jin. Keduanya berdiri di udara dan mengamati sekeliling mereka. Seperti yang diharapkan, pintu keluarnya bukan di ibu kota aliansi. Ketika mereka melihat lelaki tua berjubah putih itu, pupil mata mereka mengecil. Mereka buru-buru mendarat di alun-alun dan membungkuk. Salam, senior. Pria tua berjubah putih itu berdiri dan mengamati mereka berdua. Dia bertanya, kalian berdua adalah Mo Yuan Yuan dan Shao Xiao Jin. Adapun naga api, ia telah berubah menjadi gelang dan diam-diam melilit pergelangan tangan Shao Xiao Jin. Pria tua berjubah putih itu belum menyadarinya. Hanya kita berdua. Kin Fei Yang mengangguk. Yang satu adalah hukum cahaya tingkat ketiga, yang satu lagi adalah hukum petir tingkat ketiga, dan kau juga telah memahami hukum perang tingkat kedua. Bakatmu telah mengejutkan orang tua ini. Orang tua berjubah putih itu tertawa serak. Hati Qin Fei Yang bergetar. Dia hanya mengungkapkan hukum petir di tempat persidangan. Orang-orang di ibu kota aliansi tidak mengetahuinya. Namun, lelaki tua di depannya ini benar-benar mengetahuinya dengan sangat jelas. Jelas bahwa Zhang Sanbao dan yang lainnya sudah keluar. Terima kasih atas pujianmu, senior. Zhao Xiaojin juga sedikit gugup. Apakah benar-benar seperti yang dipikirkan Qin Fei yang bahwa Zhang Sanbao dan yang lainnya akan membalas dendam? Sayangnya, tiba-tiba pria tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, kelopak mata Qin Fei yang dan Zhao Xiaojin berkedut. Orang tua berjubah putih itu merenung sejenak, lalu bertanya, katakan dengan jujur kepada orang tua ini, apakah kamu yang membunuh Wu San? Wu San, Qin Fei yang tercengang, pria tua berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan bayangan hitam mengembun itu adalah pemuda yang tewas di tangan Zhao Xiaojin. Qin Fei yang dan Zhao Xiaojin saling berpandangan, "Orang tua ini ingin mendengar kebenaran," kata lelaki tua berjubah putih itu. "Aku membunuhnya," Zhao Xiaojin mengangguk. Orang tua berjubah putih itu mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu membunuhnya?" "Karena dia pantas dibunuh." Zhao Xiaojin mengucapkan kata demi kata, wajahnya penuh rasa jijik. Orang tua berjubah putih itu sedikit tertegun, lalu berkata, "Ceritakan padaku tentang hal itu." Zhao Xiaojin bertanya, "Saya yakin senior seharusnya sudah mendengar tentang dendam antara junior ini dan Feng Wanyun." Dalam. Orang tua berjubah putih itu mengangguk. "Karena kita pernah menyinggungnya saat itu, dia menaruh dendam pada kita. Itulah sebabnya Zhang Sanbao dan yang lainnya menyerang kita di tempat persidangan, bahkan melancarkan serangan diam-diam." Jika bukan karena junior ini memiliki teknik melarikan diri yang terlarang, aku pasti sudah mati di tangan mereka. Kata Zhao Xiaojin. Benarkah begitu? Tetapi apa yang mereka katakan benar-benar berbeda dari apa yang Anda katakan sekarang. Orang tua berjubah putih itu mengerutkan kening. Qin Fei yang bertanya, apakah mereka memberitahumu bahwa kamilah yang pertama kali merencanakan melawan mereka? Itu benar. Mereka berkata bahwa kamu menemukan artefak ilahi yang menentang surga di tempat ujian, jadi kamu ingin membunuh mereka karena harta karun itu. Orang tua berjubah putih itu mengangguk. Ini hanyalah kasus pencuri yang menangisi pencuri. Zhao Xiaojin sangat marah. "Kalian berdua berpegang pada cerita kalian sendiri. Sejujurnya, orang tua ini tidak tahu harus percaya kepada siapa. Pria tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Orang tua busuk, apakah kau percaya pada kaisar ini?" Pada saat ini, naga api pun berbicara, meninggalkan pergelangan tangan Zhao Xiaojin dan melayang di depan lelaki tua berjubah putih itu. Naga api binatang suci. Mata lelaki tua berjubah putih itu bersinar dengan cahaya aneh. Penglihatan macam apa ini? Kau bahkan tidak bisa mengenali suara kaisar ini. Naga api melotot marah padanya. "Hem, pria tua berjubah putih itu tertegun saat dia mengamati naga api itu. Jejak keterkejutan perlahan merayapi matanya saat dia bertanya, 'Tidak mungkin kamu, kan?' Omong kosong, siapa lagi kalau bukan kaisar ini? Lebih dari seratus tahun yang lalu, itu sebelum Anda mengirim kaisar ini ke pengadilan, naga api mengerucutkan bibirnya, 'Anda...'" Orang tua berjubah putih itu tampak tidak percaya ketika dia bertanya, kamu sudah berhasil bertransformasi. Bukankah itu kebenaran yang ada di depanmu? Kata naga api. Selamat. Wajah lelaki tua berjubah putih itu dipenuhi kegembiraan. Berhentilah menyanjungku. Hal ini memang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Sang Sanbao dan yang lainnya. Juga, Mo Yuan Yuan dan Zhao Xiaojin adalah penyelamat kaisar ini, kamu harus menjaga mereka. Kata naga api acuh tak acuh. Juru selamat. Orang tua berjubah putih itu tertegun. Ya, kaisar ini mengalami beberapa kesulitan di medan ujian dan hampir mati. Berkat mereka, aku berhasil melewati kesengsaraan dan berhasil bertransformasi. Naga api mengangguk, jadi begitu. Pria tua berjubah putih itu mengangguk tanda mengerti dan menatap Kin Fe Yang dan Zhao Xiaojin sambil tersenyum. Karena bisa dibuktikan, maka masalah ini pasti benar. Kin Fe Yang dan Zhao Xiaojin menghela napas lega, namun mereka juga lebih penasaran tentang identitas naga api. Bahkan orang-orang dari Hall of the Exalted sangat mempercayainya. Apa perannya dalam aliansi penggarap keliling? Namun, pria tua berjubah putih itu mengubah topik pembicaraan dan berkata, Sang Sanbao dan yang lainnya telah keluar selama lima bulan. Dalam lima bulan ini, banyak hal telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Qin Fei yang curiga. Zhao Xiaojin juga memiliki firasat tidak enak di hatinya. Setelah mereka keluar, mereka menyebarkan berita bahwa Anda berkomplot melawan mereka dan menyebabkan keributan dalam aliansi. Selain itu, Ayah Husan dan pasukan di belakang Sang Sanbao dan yang lainnya terus mengeluh kepada atasan. Oleh karena itu, tiga bulan yang lalu, atasan memerintahkan. Pada titik ini, lelaki tua berjubah putih itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zhao Xiaojin dengan ekspresi ragu-ragu. Urutan apa? Zhao Xiaojin panik. Untuk menangkap orang tuamu dan saudaramu. Pria tua berjubah putih itu mendesah. 3133. Apa? Tubuh Zhao Xiaojin bergoyang dan wajahnya menjadi pucat. Qin Fei yang buru-buru mendukung Zhao Xiaojin dan menatap lelaki tua berjubah putih itu sambil mengerutkan kening. Senior, ini hanya cerita dari sisi mereka. Mengapa Anda tidak menunggu kami keluar dan memverifikasinya sebelum mengambil kesimpulan? Di satu sisi, itu karena Zhang Sanbao dan yang lainnya menyebabkan terlalu banyak masalah. Para petinggi tidak punya pilihan selain melakukan ini untuk menenangkan publik. Di sisi lain, masalah ini ada hubungannya dengan tetua ke-10. Pria tua berjubah putih itu mendesah. Orang tua itu lagi. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Pria tua berjubah putih itu mengerutkan kening. "Jangan bersikap kasar. Bagaimanapun, dia adalah tetua ke-10 dari aliansi penggarap keliling kita. Jika dia benar-benar dihormati, apakah saya akan memarahinya seperti itu?" Fei yang mendengus dingin, "Meskipun kamu benar, kamu tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Jika orang lain mendengarnya, mereka akan menuduhmu tidak sopan lagi." Kata lelaki tua berjubah putih itu, Fei yang mengangkat alisnya dan mengangguk, 'Aku akan mencatatnya di masa depan, ya.'" Tetua ke-10 terkenal karena sifatnya yang protektif terhadap rakyatnya sendiri. Feng Wanyun kalah dari kalian di kota timur dan kehilangan muka. Dia pasti akan mengingatnya. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui masalah ini, dia segera melaporkannya kepada wakil pemimpin aliansi dan mengirim orang untuk menangkap Zhao Eryong dan yang lainnya. Jika Ye Tian tidak muncul pada saat kritis, dia akan membunuh mereka di tempat. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Ye Tian. Qin Fei yang bergumam dan bertanya, bagaimana dengan Ye Tian? Apa yang dia katakan? Ye Tian bersedia mempercayai kalian. Dia bersikeras menunggu kalian keluar dari tempat persidangan untuk menghadapi Sang Sanbao dan yang lainnya. Orang tua berjubah putih itu mengangguk. Tidak buruk, aku tidak melakukan kesalahan. Qin Fei yang bergumam. Sejak awal, dia merasa bahwa Ye Tian adalah orang yang sangat baik. Dia agak mirip dengan pangeran naga. Dia jujur dan terbuka. Sekarang, dia tidak mengecewakannya. Zhao Xiaojin buru-buru bertanya, di mana ayahku dan yang lainnya sekarang? Bagaimana kabar mereka sekarang? Mereka tampaknya terkunci di Penjara Ilahi. Saya tidak yakin mengenai situasi sebenarnya. Pria tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Penjara Ilahi, Ilahi. Wajah Zhao Xiaojin kembali pucat. Penjara Ilahi adalah tempat aliansi kultivator nakal memenjarakan para penjahat dan pengkhianat. Mereka yang memasuki Penjara Ilahi akan memiliki peluang bertahan hidup sebesar 90%. Sebenarnya, yang paling penting tetap Sang Sanbao. Awalnya semua orang skeptis karena banyak orang di Kota Timur lebih mengenal Zhao Xiaojin dan merasa mustahil baginya melakukan hal seperti itu. Tetapi, pada saat kritis, Zhang Sanbao berdiri dan menuduh Anda dengan ekspresi sedih. Pria tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. "Bajingan itu!" Wajah Zhao Xiaojin dipenuhi amarah, dan semua ini tidak luput dari spekulasi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, menatap Zhao Xiaojin, dan berkata, "Hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan ayahmu dan yang lainnya." Feng Wanyun membencimu sampai ke tulang, ayahmu dan yang lainnya pasti tidak akan senang berada di Penjara Ilahi. Zhao Xiaojin gemetar dan mengangguk, benar, benar. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam dan menyiksa ayahku dan yang lainnya. Kita akan segera pergi ke Penjara Ilahi. Dengan itu, Zhao Xiaojin bergegas menuju Tenggara. Qin Fei yang segera mengikutinya. Naga api menatap punggung Qin Fei yang dan lelaki tua berjubah putih itu dan berkata, "Orang tua, apakah kalian tidak berencana melakukan apapun tentang ini?" Masalah ini ada hubungannya dengan tetua ke-10. Bagaimana mungkin orang tua ini ikut campur? Pria tua berjubah putih itu terkekeh, "Cek, kamu terlalu malas untuk peduli. Tidak peduli apa, kamu masih salah satu dari tiga tokoh teratas di ibu kota aliansi. Tidak bisakah kamu bersembunyi di sini dan bermalas-malasan sepanjang hari?" Naga api memutar matanya, "Orang tua ini sudah hampir mati. Kalau aku tidak menemukan kesempatan untuk menikmati hidup yang damai sekarang, apakah aku harus menunggu sampai aku mati untuk menemukannya?" Orang tua berjubah putih itu terdiam. Kalau begitu cepatlah mati, jangan buang-buang makanan. Naga api melotot padanya, lalu mengejar Qin Fei Yang dan lelaki tua berjubah putih itu. Sudut mulut lelaki tua berjubah putih itu berkedut. Melihat punggung tetua Huo, wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tapi kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit bersalju dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Titik. Di mana penjara ilahi? Qin Fei Yang mengikuti di samping Zhao Xiao Jin dan mengerutkan kening. Puncak es purgatori di Tenggara. Kata Zhao Xiaojin. Puncak es api penyucian. Qin Fei yang bergumam, dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu ingin memberitahu Ye Tian tentang masalah ini terlebih dahulu? Mari kita lihat dulu bagaimana situasinya. Wajah Zhao Xiaojin dipenuhi kekhawatiran. Jangan terlalu cemas. Dengan adanya kaisar ini, tidak akan ada yang berani menyakiti mereka. Naga api menyusul dan berkata dengan bangga. Zhao Xiaojin berkata, kuncinya adalah mereka tidak tahu hubunganmu dengan kami itu benar. Naga Api mengangguk, lalu berkata, jangan khawatir, jika terjadi sesuatu pada ayahmu dan yang lainnya, Kaisar ini berjanji akan membalas dendam untukmu. Bisakah kamu diam? Apa maksudmu sesuatu yang buruk? Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang lebih baik? Qin Fei yang benar-benar ingin menendangnya. Apakah dia tidak melihat bahwa Zhao Xiaojin sudah sangat takut? Bukankah dia sengaja memprovokasi dia? Naga Api tersenyum malu. Sekitar satu jam kemudian, sebuah gunung bersalju muncul di depan mereka. Namun anehnya, gunung bersalju itu tingginya puluhan ribu kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua. Bahkan salju di atasnya berwarna merah tua, seolah-olah telah dibasahi darah dalam jumlah banyak. Dari kejauhan, orang bisa merasakan aura jahat. Udara juga dipenuhi jejak kabut darah, membuatnya tampak sangat menakutkan dan mencekam. Itulah puncak es api penyucian. Zhao Xiaojin berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang mengamati puncak es itu. Rantai tebal berwarna merah darah diikatkan di sekeliling puncak es itu. Ujung-ujung rantai lainnya terkubur dalam-dalam di tanah, menghasilkan suara yang memekakkan telinga di tengah angin kencang. Puncak es berwarna merah tua, salju berwarna merah tua, rantai berwarna merah darah, dan kabut darah di udara membuat tempat ini tampak seperti api penyucian asura, menyebabkan siapapun merasa terintimidasi. Tepat di sebelah gunung es, ada sebuah prasasti batu setinggi 300 meter. Dua kata berdarah terukir di atasnya, Penjara Ilahi. Pintu masuk ke Penjara Ilahi berada di kaki gunung. Pintu itu terbuat dari batu merah tua dan saat ini tertutup rapat. Di depan pintu batu, ada dua pria parubaya yang duduk bersila. Mereka berdua adalah penguasa tahap akhir. Siapa ini? Merasakan aura Fei yang Zhao Xiaojin dan naga api. Kedua pria parubaya itu tiba-tiba membuka mata mereka, dan dua sinar cahaya dingin keluar dari mata mereka. Zhao Xiaojin bergegas di depan keduanya dan berkata dengan hormat, "Junior, Zhao Xiaojin memberi hormat kepada kedua senior. Kamu adalah putri Zhao Er Yong, Zhao Xiaojin." Keduanya tercengang. Dalam, Zhao Xiaojin mengangguk. Kalau begitu, kamu adalah Mo Feng Yuan. Keduanya memandang Qin Fei Yang, ya, Qin Fei Yang mengangguk. Lalu itu, naga api, binatang suci, keduanya menatap naga api lagi, dan jejak keterkejutan muncul di mata mereka. Mengapa ada naga api di samping mereka berdua? Naga api telah berubah wujud di lapangan percobaan, jadi orang-orang dari aliansi penggarap nakal masih belum tahu bahwa naga api adalah ular piton raksasa. Zhao Xiaojin membungkuk dan berkata. Para senior, mohon buat pengecualian dan biarkan kami memasuki penjara ilahi. Kedua lelaki itu saling memandang dan berkata serempak, kalian tergoda oleh kekayaan di tempat ujian dan kalian membunuh sesama murid kalian. Kalian memang harus masuk penjara ilahi. Zhang Sanbao dan yang lainnya menjebak kami. Zhao Xiaojin berkata dengan marah, setiap orang yang melakukan kesalahan akan berkata bahwa mereka disalimi. Ledakan. Mereka berdua melepaskan aura mereka dan mereka langsung memenjarakan Qin Feiyang, Zhao Xiaojin, dan Naga Api. Kami benar-benar dirugikan. Zhao Xiaojin berteriak dengan cemas, "Bukan hakmu untuk memutuskan apakah kamu disalimi atau tidak." Keduanya melangkah maju. Satu orang bergegas ke arah Qin Fei Yang, dan yang lainnya bergegas ke arah Zhao Xiaojin. "Tunggu!" Qin Fei Yang angkat bicara saat ini, namun mereka berdua tidak berhenti. Salah satu dari mereka memegang lengan Qin Fei Yang, sementara yang lain memegang pergelangan tangan Zhao Xiaojin. Zhao Xiaojin segera melihat ke arah naga api untuk meminta bantuan. Sepertinya aku harus bertindak. Naga api menggelengkan kepalanya. Namun, sebelum naga api selesai berbicara, salah satu pria berbadan besar mengangkat lengannya dan mencengkeram naga api. Lalu mendengus, "Sekalipun kau adalah binatang dewa, kau tetap harus berbaring." Naga api berkata dengan marah, "Sialan, beraninya kau bersikap begitu sombong! Tahukah Anda siapa kaisar ini? Saya tidak peduli siapa Anda." Pria besar itu mencibir. Pria besar lainnya melambaikan tangannya, lalu pintu penjara Ilahi yang tertutup rapat terbuka dan aura dingin segera menyeruak keluar dari dalam. Bajingan kecil, kau tak berguna. Fei yang mengirimkan transmisi suara. Itu sedikit salah perhitungan. Kaisar ini belum pernah ke penjara Ilahi sebelumnya, jadi mereka belum pernah mendengar suara kaisar ini. Ditambah lagi, kaisar ini telah banyak berubah, jadi mereka tidak dapat mengenaliku. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menyeret lelaki tua sialan itu. Naga api berpikir. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Mengapa kita tidak mulai saja? Naga api mengirimkan transmisi suara. Bisakah kita melakukannya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Naga api itu terkekeh, bukankah itu mudah? Keluarkan senjata ilahi penguasamu dan bunuh mereka secara langsung. Enyah. Kemarahan Qin Fei Yang segera berkobar. Belum lagi dia tidak bisa mengendalikan istana, dia bahkan belum menyelidiki hubungan antara wakil pemimpin dan balai darah. Dia jelas tidak bisa mengungkap identitasnya. Berhenti pada saat ini, terdengar teriakan dingin. Suara ini, Qin Fei yang buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pemuda berpakaian putih terbang dari kejauhan, seperti kilat. Saudara Yetian, Zhao Xiaojin juga sangat gembira. Kedua pria kekar itu hendak membawa Qin Fei yang dan naga api ke penjara ilahi. Ketika mereka melihat Yetian, pupil mata mereka mengecil. Sekarang, seluruh aliansi penggarap nakal mengetahui tentang hubungan antara Zhao Xiaojin dan Yetian. Biarkan mereka pergi. Yetian mendarat di depan penjara ilahi dan menatap kedua pria kekar itu. Salah satu pria kekar itu dengan cepat berkata, "Tuan muda Yetian, mereka tidakkah kau mendengarku menyuruhmu untuk melepaskannya?" Alis Yetian berkedut. Dia tidak marah, tetapi dia masih bersikap agresif. Kedua lelaki itu saling berpandangan dan hanya bisa pasrah. "Kalian semua sudah tamat, beraninya kalian menyerang kaisar ini! Bahkan jika Raja Surgawi turun, dia tidak akan bisa menyelamatkan kalian." Naga api meraung. Hmm. Yetian terkejut saat melihat naga api. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Kakak Yetian. Zhao Xiaojin segera berlari ke Yetian, air mata kesedihan mengalir dari matanya. Jangan takut, aku di sini. Yetian tersenyum lembut. Zhao Xiaojin berkata, Saudara Yetian, kamu harus percaya padaku. Mouji dan aku telah disakiti oleh mereka. Yetian mendengar ini dan menatap Qin Feiyang. Kami memang dijebak, kata Su Qing Sang. Qin Feiyang mengangguk. Ye Tian terdiam. Zhao Xiaojin berkata dengan cemas, Saudara Ye Tian, bahkan kamu tidak percaya padaku. Tidak-tidak-tidak. Tentu saja aku percaya padamu. Namun, masalah ini agak merepotkan karena kalian berbeda dari apa yang dikatakan Sang Sanbao. Seseorang harus keluar dan bersaksi untuk kalian. Ye Tian mendesah. 3.134 Kami punya saksi. Zhao Xiaojin berkata buru-buru. Ya. Ye Tian sedikit terkejut, lalu berkata dengan gembira, "Bagus sekali, di mana saksinya?" "Kaisar ini adalah saksinya," kata Naga Api. "Anda?" Ye Tian menatap Naga Api dengan linglung, mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Tiba-tiba, sebuah gambaran binatang muncul dalam pikirannya, dan dia bertanya dengan heran, "Itu kamu?" "Setidaknya kamu punya hati nurani, kamu masih bisa mengenali suara kaisar ini." Naga Api mendengus dingin. "Itu benar-benar kamu." Ye Tian tercengang. Itu juga terjadi pada saat ini. Tatapan mata Qin yang sedikit bergetar, dan perasaan berdebar-debar yang tak dapat dijelaskan muncul dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Dia sangat terkejut dan segera mencari sumber denyutan tersebut. Titik. Bukankah ini saudara Tian, mengapa kau ingin datang ke tempat kotor seperti penjara ilahi? Namun, pada saat berikutnya, terdengar suara tawa. Mendengar suara ini, Alis Yetian berkedut, dia mengangkat kepalanya untuk melihat pintu masuk penjara ilahi, hanya melihat seorang pemuda berpakaian ungu berjalan keluar. Feng Wanyun, mata Zhao Xiaojin langsung berbinar marah. Bukankah ini Nona Xiaojin? Bagaimana dengan Mo Feng Yuan? Kalian semua telah keluar dari tempat latihan, itu benar-benar momen yang menggembirakan. Feng Wanyun tertawa. Qin Fei yang menatap Feng Wanyun dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di penjara ilahi? Saya bosan, jadi saya datang untuk melihatnya. Apa itu? Kalian ingin peduli tentang ini juga? Feng Wanyun tertawa. Apakah kamu hanya bosan dan datang untuk melihat-lihat? Mata Qin Fei yang berbinar, sangat tidak biasa bagi Feng Wanyun untuk keluar dari penjara ilahi. Apalagi, aku tidak selembut Kakak Tian, aku tidak peduli dengan hal-hal yang kotor, jadi aku suka berjalan-jalan saat tidak ada yang harus kulakukan. Setelah Feng Wanyun selesai berbicara, dia menatap Ye Tian dan tertawa, Saudara Tian, ku dengar bahwa mereka berdua adalah penjahat yang telah menyakiti sesama anggota sekte, kamu harus menghadapi mereka dengan tidak memihak. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun yang melakukan kesalahan pergi, dan aku tidak akan berbuat salah pada orang baik. Ye Tian tersenyum tipis. Mendengar perkataan Saudara Tian, saya benar-benar bisa merasa tenang. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi jalan-jalan ke tempat lain. Feng Wanyun tersenyum dan melesat ke angkasa, pergi tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang menatap punggung Feng Wanyun dan matanya sedikit berkedip. Melalui formula, bunuh, dia merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari tubuh Feng Wanyun. Seolah-olah dia baru saja membunuh seseorang. Tiba-tiba, ia teringat kembali rasa berdenyut yang tiba-tiba muncul tadi. Mungkinkah itu? Ekspresi Qin Fei Yang sedikit berubah. Dia dengan cepat memeriksa Zhao Eryong melalui segel budak. Namun, namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa segel budak yang mengendalikan Zhao Eryong telah menghilang. Seperti yang diharapkan, sensasi berdenyut itu berasal dari segel budak. Qin Fei Yang menatap Ye Tian dengan cemas dan berteriak, segera masuk ke penjara ilahi. Apa maksudmu? Ye Tian tidak bisa bereaksi tepat waktu. Qin Fei Yang melirik Zhao Xiaojin dan mengirimkan transmisi suara, saya khawatir Zhao Eryong dan yang lainnya sudah mengalami kemalangan. Tatapan mata Yetian bergetar saat dia menatap kedua pria kekar itu dan berteriak, "Segera bawa kami ke tempat Zhao Er Yong dan yang lainnya di penjara." "Ya," keduanya dengan hormat menjawab dan berlari menuju penjara ilahi. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya serta naga api segera mengikuti. Titik. Bagian dalam penjara ilahi adalah ruang yang sepenuhnya tertutup dan sangat gelap. Penjara di dalamnya juga disegel. Tidak lama kemudian, di bawah pimpinan dua pria kekar itu, mereka tiba di depan sebuah penjara di lantai dua. Pintu batu itu tertutup rapat. Buka itu, kata Yetian. Salah satu pria kekar mengangkat lengannya, meraih lampu lilin di sisi kiri pintu batu dan memutarnya dengan paksa. Pintu batu itu terbuka perlahan. Begitu pintu batu itu terbuka, bau darah yang menyengat langsung tercium keluar. Hatikin Fei yang hancur saat mencium bau darah. Ketika pintu batu terbuka sepenuhnya dan dia melihat pemandangan di dalamnya, seluruh tubuh Zhao Xiaojin runtuh. Di lantai penjara ada tiga mayat berlumuran darah. Jika bukan Zhao Er Yong, istrinya dan Zhao Yang, siapa lagi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua pria parubaya itu bergegas masuk untuk memeriksa situasi mereka bertiga. Ekspresi mereka juga tercengang. Mereka sudah meninggal. Ayah, ibu, saudara laki-laki. Zhao Xiaojin dengan histeris menerkam ke depan, menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak percaya. Kakak, ayah, ibu, bangun, aku kembali. Bangun. Feng Wanyun. Melihat pemandangan ini, Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya rata-rata, sambil menimbulkan suara retakan. Kejam sekali. Naga api tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ekspresi Yetian juga sangat muram saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat kedua pria paruh baya itu. Mereka berdua buru-buru berlutut di tanah dan berteriak, Tuan Muda Yetian, kami tidak tahu tentang ini, tolong ampuni kami. Anda bertugas menjaga penjara ilahi, dan Anda bilang Anda tidak tahu tentang hal besar yang terjadi. Mata Yetian memancarkan aura membunuh yang mencengangkan. Ini adalah pertama kalinya Qin Fei yang melihat Yetian begitu marah. Kami benar-benar tidak tahu. Belum lama ini, tuan muda Feng Wanyun datang ke penjara dewa. Dia hanya mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk melihat-lihat, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia datang untuk keluarga Sao Eryong. Jika kami tahu lebih awal, kami tidak akan mengizinkannya masuk, apapun yang terjadi. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kau ingin lolos begitu saja hanya dengan mengatakan bahwa kau tidak tahu? Aku pikir kalian adalah kaki tangan Feng Wanyun. Aku akan membunuhmu. Zhao Xiaojin meraung dan menerkam ke arah mereka berdua dengan gila. Qin Fei yang segera melangkah maju dan meraih Zhao Xiaojin. Apa yang sedang kamu lakukan? Melepaskan. Zhao Xiaojin meraung. Tenang. Kamu bukan tandingannya. Lagi pula, dari apa yang terlihat, mereka benar-benar tidak tahu. Qin Fei yang melirik mereka berdua dan berkata. Zhao Xiaojin meraung. Bahkan jika mereka tidak tahu, mereka tetap kaki tangan. Xiao Jin, tenanglah dulu. Aku berjanji akan memberimu keadilan. Ye Tian juga buru-buru melangkah maju untuk membujuknya. Zhao Xiao Jin melirik Ye Tian dan berjongkok di depan mayat Zhao Yong dan dua orang lainnya, menangis dengan sedihnya. Ye Tian menatap kedua pria kekar setengah baya itu dengan muram dan berteriak, pergi dan panggil Feng Wanyun ke sini segera. Ya. Mereka berdua mengangguk dan segera berlari keluar. Juga, panggil Zhang Sanbao dan yang lainnya ke sini. Semuanya akan diselesaikan di sini hari ini kata Yetian. Oke. Mereka berdua berbalik dan pergi dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, di luar, di atas gletser tertentu, Feng Wanyun mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera, sebuah bayangan muncul. Itu adalah Zhang Sanbao. Kakak Feng. Zhang Sanbao tersenyum. Kamu masih berminat untuk tersenyum. Tahukah kamu, Zhao Xiaojin dan Mo Yuanchu kembali. kata Feng Wanyun. Mereka kembali. Zhang Sanbao tercengang. Ya, mereka sekarang ada di penjara ilahi. Dan kebetulan sekali, aku baru saja membunuh keluarga Zhao Er Yong. Feng Wanyun mencibir. Apa, kau membunuh mereka? Ekspresi Zhang Sanbao berubah. Itu benar. Feng Wanyun mengangguk. Mengapa kamu membunuh mereka? Bagaimanapun juga, Zhao Er Yong adalah penguasa jurnaut yang lebih hebat dan Ye Tian juga terlibat dalam masalah ini. Kata Zhang Sanbao. Lalu apa? Saat aku membunuh keluarga Zhao Er Yong, tidak ada seorang pun yang hadir. Bahkan jika mereka melihatku keluar dari penjara Ilahi, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku tanpa bukti. Bagaimanapun, kakekku selalu mendukungku. Aku katakan padamu, segera beritahu yang lain dan bersiaplah untuk menghadapinya. Pokoknya, Anda dapat bersikeras bahwa mereka adalah orang-orang yang serakah dan membunuh untuk mencuri harta karun itu. Pada saat itu, mereka berdua juga akan mati. Mata Feng Wanyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dipahami. Zhang Sanbao mengangguk. Di penjara Ilahi, Ye Tian menatap Zhao Xiaojin yang dirundung duka, lalu menoleh ke arah Qin Feiyang dan berkata, Keluarlah bersamaku. Qin Feiyang mengangguk. Mereka berdua berjalan keluar untuk menanyakan kebenaran. Ye Tian bertanya dengan suara rendah, apa sebenarnya yang terjadi di tempat persidangan. Seperti ini. Qin Feiyang memberikan penjelasan yang sederhana dan jelas tentang situasi saat itu. Jadi begitu. Feng Wanyun ini benar-benar ingin membunuh kita semua. Tatapan mata Ye Tian tampak agak menyeramkan. Mereka pasti akan bersikeras bahwa Zhao Xiaojin dan aku telah membunuh dan mencuri harta karun itu, tetapi mereka tidak akan menyangka bahwa Naga Api akan membantu kita. Namun ada satu hal yang tidak dapatku mengerti. Qin Fei yang mengerutkan kening. Apa? Ye Tian curiga. Apa sebenarnya identitas Naga Api ini? Apakah semua orang begitu mempercayai kata-katanya? Qin Fei yang bertanya. Dia. Ye Tian melirik Naga Api di penjara dan berkata, identitasnya tidak sederhana. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Sekarang. Kematian keluarga Zhao Er Yong agak sulit untuk dihadapi. Apa susahnya? Qin Fei yang bingung. Meskipun kita semua melihat Feng Wanyun keluar dari penjara ilahi, tidak seorang pun melihatnya membunuh keluarga Zhao Er Yong dengan mata kepala mereka sendiri. Jika dia hanya orang biasa, aku bisa membunuhnya secara langsung. Tetapi dia adalah cucu dari tetua ke-10 dan mendapat perlindungan dari tetua ke-10, jadi kita harus menunjukkan bukti. Ye Tian mengerutkan kening. Bukankah itu berarti dia bisa lolos tanpa hukuman? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Saya benar-benar harus memikirkan masalah ini dengan seksama, kalau tidak, saya khawatir dia akan benar-benar lolos tanpa hukuman. Yetian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mendengar ini, mata Qin Fei yang bersinar dengan jejak cahaya dingin. Baik untuk alasan publik maupun pribadi, dia tidak bisa tinggal diam dan tidak melakukan apapun terhadap kematian keluarga Zhao Er Yong. Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei yang melirik tubuh Zhao Er Yong dan mengerutkan kening, Zhao Er Yong adalah penguasa tingkat tinggi, bagaimana Feng Wanyun bisa membunuhnya. Kamu tidak tahu. Saat mereka ditangkap, seluruh laut Ki keluarga mereka telah lumpuh. Dan siapapun yang terkunci di penjara ilahi, cincin semestanya akan disita. Kata Yetian. Jadi, meskipun laut kinya hancur, Zhao Er Yong masih memiliki jiwa ilahinya. Jiwa ilahinya cukup untuk membunuh Feng Wanyun dalam sekejap. Kata Qin Fei Yang. Lihat pergelangan tangan mereka. Kata Yetian. Qin Fei Yang memeriksa pergelangan tangan ketiga orang itu dan menemukan ada gelang hitam di masing-masing pergelangan tangan mereka. Itu dibuat dengan batu ajaib penyegel jiwa. Batu ajaib penyegel jiwa ini memiliki kemampuan untuk menyegel jiwa ilahi. Pendeknya, selama disegel oleh batu ajaib penyegel jiwa, jiwa ilahi akan menjadi tidak berbahaya. Dan apakah itu indra ilahi atau indra ilahi, mereka akan dipenjara. Yetian menjelaskan dengan suara rendah, "Ada hal seperti itu, Qin Fei yang mengerutkan kening." Dalam batu ajaib penyegel jiwa ini sangat langka. Selama masih ada di aliansi penggarap nakal dan kekuatan besar seperti Istana Iblis, mereka akan memilikinya. Ye Tian mengangguk. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Tian, pokoknya, tidak peduli apa. Hari ini, Feng Wan Yun, Zhang Sanbao, dan yang lainnya harus mati. Ye Tian terkejut. Apakah dia berencana membunuh mereka dengan paksa? Tapi tiba-tiba, dia menatap mata Qin Fei Yang dan sedikit terkejut. Mengapa dia merasakan perasaan akrab yang tidak dapat dijelaskan? 3135 Teriakan terdengar di dalam sel. Qin Fei yang merasa sangat tidak enak. Ye Tian tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya. Dia selalu memperlakukan Zhao Xiaojin sebagai adik perempuannya. Dia orang yang bijaksana, berbakti dan ambisius. Awalnya, dia mengira bahwa dengan perlindungannya, Zhao Xiaojin akan dapat menjalani kehidupan yang riang dan damai. Namun dia tidak menduga hal seperti ini akan terjadi. Dalam semalam, semua anggota keluarganya meninggal dan dia menjadi yatim piatu. Mungkinkah dia tidak cukup kejam? Sebagai cucu tertua dari wakil pemimpin aliansi dan inkarnasi monster nomor satu di aliansi penggarap keliling, dia tidak bisa mengintimidasi sampah boros seperti Feng Wanyun. Benar sekali. Mungkin karena dia biasanya terlalu baik, sehingga orang-orang ini melakukan satu hal di permukaan dan hal lain di belakangnya. Tampaknya dia harus kejam jika ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar satu jam berlalu. Salah satu dari dua pria kekar yang pergi sebelumnya berlari tergesa-gesa dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Yetian, mereka sudah menunggu di luar. Baiklah, Yetian mengangguk dan masuk ke dalam sel. Ia menatap Zhao Xiaojin yang sedang berjongkok di tanah dengan ekspresi sedih dan berkata dengan lembut, "Xiaojin, tenangkan dirimu. Aku pasti akan mencari keadilan untukmu." Terima kasih, Zhao Xiaojin bergumam dan berdiri perlahan, memeluk mayat Wang Sui. Yetian juga memeluk mayat Zhao Yang. Qin Fei yang masuk dan memeluk mayat Zhao Er Yong juga, sambil bergumam, "Maafkan aku karena tidak bisa melindungi kalian." Namun, jangan khawatir, aku akan memastikan mereka semua dikuburkan bersama kalian. Di akhir kalimatnya, niat membunuh yang mengejutkan terpancar di matanya. Gedebuk. Gedebuk. Mereka bertiga mengikuti pria parubaya kekar itu dan menuju keluar. Mata Zhao Xiaojin juga memancarkan kebencian. Di luar, Feng Wanyun, Zhang Sanbao, dan lebih dari sepuluh orang lainnya berdiri bersama dengan senyum di mata mereka. Akhirnya, Qin Feiyang dan dua orang lainnya berjalan keluar. Apa yang sedang terjadi? Ketika Feng Wanyun melihat mayat keluarga Zhao Eryong, dia terkejut. Kamu masih berpura-pura. Zhao Xiaojin meraung. Hem. Sedikit tertegun, Feng Wanyun menatap Zhao Xiaojin dengan curiga dan bertanya, Nona Xiaojin, apa maksudmu dengan itu? Mengapa aku harus berpura-pura? Bukankah kau telah membunuh ayah, ibu, dan saudaraku? Zhao Xiaojin meraung. Ini. Ekspresi Feng Wanyun membeku saat dia buru-buru berteriak, ini kesalahpahaman besar bagaimana mungkin aku bisa membunuh mereka. Anda, Zhao Xiaojin sangat marah. Dia bukan saja seorang binatang yang tidak berperi kemanusiaan, dia juga seorang sampah yang tidak berani mengakui perbuatannya. Ye Tian meletakkan mayat Zhao Yang dan melambaikan tangannya ke arah Zhao Xiaojin. Ia kemudian menatap Feng Wanyun dan berkata, kamu baru saja keluar dari penjara ilahi dan seluruh keluarga mereka terbunuh. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Saudara Tian, mereka tidak percaya padaku. Jangan bilang kau juga tidak percaya padaku. Betapapun bajingannya aku, aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Lagi pula, Zhao Er Yong adalah pahlawan yang menjaga perbatasan. Sekalipun kau memberiku keberanian, aku tetap tidak akan berani menyentuhnya. Feng Wanyun tampak sedih. Ye Tian berkata dengan suara rendah, "Kalau begitu katakan padaku, bagaimana mereka mati? Bagaimana saya tahu? Saat aku memasuki penjara ilahi tadi, aku tidak melihat mereka sama sekali. Saudara Tian, kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Feng Wanyun menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu memasuki penjara ilahi tanpa alasan? Ye Tian mengerutkan kening. Untuk jalan-jalan. Hanya jalan-jalan. Feng Wanyun tersenyum. Zhao Xiaojin tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, siapa yang datang ke penjara ilahi tanpa alasan. Apakah menurutmu kami bodoh? Siapa bilang aku tidak bisa datang ke penjara ilahi tanpa alasan? Kakiku ada di tubuhku. Aku bisa pergi kemanapun yang aku mau. Itu kebebasanku. Nona Xiaojin, saya tahu ada sedikit konflik di antara kita, tetapi Anda tidak bisa memfitnah saya karena ini. Jika kau mengatakan itu aku, tolong tunjukkan buktinya. Jika kau bisa menunjukkan buktinya, atau jika ada yang melihatku membunuh mereka dengan mata kepalanya sendiri, aku berjanji tidak akan melawan dan akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau. Namun, jika kalian tidak bisa menunjukkan buktinya, aku akan melaporkan masalah ini kepada wakil pemimpin dan para tetua dan membiarkan mereka menjadi hakim. Mata Feng Wanyun berkilat dingin. Bajingan kau. Zhao Xiaojin hampir muntah darah ketika mendengar kata-kata ini. Beranikah dia menuduhnya memfitnah? Mata Yetian berkedip saat dia menghibur Zhao Xiaojin. Dia kemudian menatap Feng Wanyun dan berkata, "Baiklah, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Mari kita bicarakan apa yang terjadi di tempat persidangan." Feng Wanyun berkata sambil tersenyum, "Kalian harus memberitahu Zhang Sanbao dan yang lainnya tentang hal ini." "Aku tidak tahu banyak tentang hal ini." Yetian melirik Zhang Sanbao dan yang lainnya. "Tuan Yetian, kami sudah menjelaskan apa yang terjadi di depan semua orang. Apalagi yang perlu dikatakan. Wanita berbaju merah itu mengerutkan kening. Namun, apa yang dikatakan Mo Yuan dan Zhao Xiaojin setelah mereka keluar berbeda dari apa yang kamu katakan? Kata Ye Tian. Tentu saja berbeda. Mereka pasti akan menuduh kita sebagai pencuri. Wanita berbaju merah itu menyeringai. Itu benar. Itulah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah berbuat salah. Tuan Yetian, kami tahu Anda dekat dengan Zhao Xiaojin, tetapi Anda tidak bisa begitu saja melindunginya dan menuduh orang yang tidak bersalah. Pemuda berbaju ungu dan yang lainnya pun ikut bicara. Menuduh orang yang tidak bersalah, melihat wajah-wajah munafik ini, Zhao Xiaojin tiba-tiba merasa sangat kecewa. Apakah orang-orang ini dari aliansi pembudidaya nakal? Ayahnya menjaga perbatasan dan bekerja keras hampir sepanjang hidupnya, tetapi yang dia lakukan hanyalah melindungi para sampah ini. Tentu saja, saya tidak akan menuduh orang yang tidak bersalah. Tapi di saat yang sama, aku tidak akan membiarkan penjahat pengkhianat lolos. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, katakan yang sebenarnya. Ye Tian melirik Zhang Sanbao dan yang lainnya dengan tatapan dingin di matanya. Apa yang kami katakan adalah kebenaran. Tuan Ye Tian, dari kelihatannya, Anda benar-benar akan melindungi mereka. Kau memang cucu wakil pemimpin, tapi bukankah kau juga harus bersikap masuk akal? Dan kamu, Zhao Xiaojin, apa yang telah kamu lakukan sehingga membuat Tuan Ye Tian memutarbalikkan kebenaran untukmu? Sekelompok orang itu saling melotot. Zhao Xiaojin tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap orang-orang ini dengan putus asa. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia pasti menggunakan tubuhnya untuk menarik perhatiannya. Dulu aku benar-benar buta sehingga tidak menyukai wanita yang begitu kejam. Zhang Sanbao menyeringai. Apa katamu? Levski mendarat di depan Zhang Sanbao dengan satu langkah, tanpa terasa memancarkan tekanan yang mengerikan. Saya sedang berbicara tentang dia, Zhang Sanbao. Panik, meskipun dia juga berada di tahap kesempurnaan Agung Mayat Hidup dan telah menguasai tahap ketiga yang mendalam saat menghadapi Yetian, ada rasa takut naluriah di dalam hatinya. "Kamu bilang dia menggunakan tubuhnya untuk menjilatku. Ini bukan hanya penghinaan baginya, tapi juga penghinaan terhadap karakterku," kata Yetian. "Saya minta maaf, Zhang Sanbao buru-buru meminta maaf. Jika permintaan maaf itu berguna, mengapa Anda membutuhkan hukum pada saat ini?" Qin Fei Yang berkata perlahan. Hem. Semua orang memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menghela napas panjang dan menatap Ye Tian sambil tersenyum. Menurutmu, apakah akan berhasil jika kamu berbicara dengan orang-orang ini? Ye Tian mengerutkan kening. Memang. Apakah itu kematian Zhao Yong dan dua orang lainnya atau masalah tempat persidangan, orang-orang ini bersikeras. Jika dia terus bertanya, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dari mereka. Biarkan saya beritahu Anda, bagaimana saya bisa menangani sampah-sampah ini. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menyerang Feng Wanyun. Kau, seorang mayat hidup kesempurnaan agung, berani menantang kematian. Wajah Feng Wanyun penuh dengan penghinaan saat auranya meledak. Tahap kesempurnaan agung mayat hidup. Kemudian, seekor ular piton hitam raksasa meraung saat menyerbu keluar. Aku dengar dari Zhang Sanbao bahwa kamu telah menguasai hukum guntur tingkat ketiga, tapi kenapa? Kultivasiku lebih kuat darimu, dan dengan teknik yang menantang surga ini, membunuhmu semudah membantai seekor anjing. Feng Wanyun tersenyum dingin, dan ular piton hitam segera menerkam ke arah Qin Fei Yang. Ye Tian hendak bergerak. Kalian tidak perlu bergerak, hanya aku yang bisa membunuh mereka. Tatapan menghina Qin Fei Yang menyebabkan pikiran Ye Tian kembali linglung. Tatapan ini sungguh familiar. Ledakan. Momen berikutnya. Aura Qin Fei Yang meletus, dan kultivasinya langsung melangkah ke tahap mayat hidup kesempurnaan agung. Seni naga yang bangkit. Namun dia tidak mengaktifkannya sepenuhnya, hanya meningkatkannya satu ranah kecil. Karena satu wilayah kecil sudah cukup. Mengaum. Saat kultivasinya meningkat, hukum guntur ketiga pun teraktivasi dan naga guntur pun meraung. Ledakan. Dalam sekejap. Naga guntur dan ular piton hitam saling bertabrakan dengan dahsyat, gletser di sekitarnya pun langsung runtuh, dan kekosongan pun mulai retak inci demi inci. Engah. Momen berikutnya. Feng Wanyun memuntahkan seteguk darah dan melangkah mundur berulang kali, tampak sangat menderita. Namun Qin Fei yang berdiri kokoh di tanah seperti gunung, tidak bergerak sama sekali. Meskipun teknik ketiga yang mendalam dan teknik menantang surga yang unggul memiliki kekuatan yang sebanding, tubuh fisik Qin Fei Yang jauh lebih kuat dari Feng Wanyun. Oleh karena itu, Qin Fei Yang dapat mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk mengatasi dampak tabrakan antara teknik mendalam dan teknik yang menantang surga. Tetapi Feng Wanyun tidak bisa. Dia hanya memiliki tubuh fisik biasa, jadi bagaimana dia bisa menahan benturan seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Zhang Sanbao dan yang lainnya melihat kejadian ini, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Cara keduanya bisa dianggap setara. Tetapi mengapa Feng Wanyun tidak mampu mengalahkan pihak lainnya? Untuk bocah manja sepertimu, membunuhmu semudah menghancurkan semut. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Siapa yang kamu pandang rendah? Feng Wanyun meraung, mengeluarkan artefak dewa yang menentang surga, mengaktifkannya, dan dengan gila menyerbu ke arah Qin Fei yang. Qin Fei Yang hendak bergerak. Namun, pada saat ini, sosok itu tiba-tiba berlari mendekat dan menghalanginya. Itu Zhao Xiaojin. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei yang mengerutkan kening. Ini dendam antara aku dan mereka, biar aku yang menyelesaikannya. Zhao Xiaojin berkata tanpa menoleh. Ini. Qin Fei yang ragu-ragu sejenak lalu berkata, Baiklah, ayo bertarung, aku akan mengurus semuanya. Mendengar ini, hati Zhao Xiaojin menjadi tenang. Dentang. Hukum cahaya melonjak keluar. Zhao Xiaojin melambaikan tangannya dan pedang cahaya suci muncul. Lalu dia meraih pedang cahaya suci dan menyerbu ke arah Feng Wanyun. Ledakan. Zhao Xiaojin, yang memiliki kultivasi tahap kesempurnaan abadi, sudah memiliki keunggulan mutlak. Pedang cahaya suci tak terkalahkan, dan ular piton hitam itu langsung meraung dan hancur. Retakan. Kemudian. Artefak dewa yang menentang surga milik Feng Wanyun juga hancur berkeping-keping dengan suara keras. Brengsek. Wajah Feng Wanyun menjadi pucat saat dia buru-buru berbalik dan melarikan diri. 3136. Melarikan diri. Mata Zhao Xiaojin berkilat penuh niat membunuh. Pedang cahaya suci melesat dari tangannya bagai sambaran petir. Ah! Dengan teriakan keras, kedua kaki Feng Wanyun patah di tempat dan seluruh tubuhnya berguling-guling di tanah. Semula. Sekalipun dia kehilangan kakinya, dia masih dapat terus melarikan diri. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik tahap undet sempurna. Dia mengandalkan terbang, bukan berlari. Tetapi sekarang, hatinya dipenuhi ketakutan dan dia sama sekali lupa untuk melanjutkan pelariannya. Jangan bunuh aku. Zhang Sanbao, cepat selamatkan aku. Kakak Tian, cepat hentikan dia. Dia meraung lagi dan lagi, paniknya tak terkira. Tapi Ye Tian pura-pura tidak mendengar. Zhang Sanbao dan yang lainnya saling berpandangan, juga agak ragu-ragu. Jika Ye Tian tidak ada di sini, mereka pasti akan membantu dan dengan panik membunuh Zhao Xiaojin. Tetapi saat ini, Ye Tian berdiri di sana seperti gunung, menekan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Tadi kamu bilang kalau kakimu ada di badanmu, dan kamu bebas pergi kemanapun kamu mau, kan? Zhao Xiaojin melambaikan tangannya, dan pedang cahaya suci jatuh ke tangannya. Dia melangkah maju menuju Feng Wanyun selangkah demi selangkah. Jangan, jangan, jangan. Feng Wanyun menopang dirinya dengan kedua tangan di tanah dan terus menyeret tubuhnya ke belakang. Bagaimana sekarang? Kakimu tak lagi berada di tubuhmu. Apakah kau masih punya kebebasan? Pada saat ini, Zhao Xiaojin bagaikan dewa kematian. Matanya dipenuhi dengan dingin yang menusuk tulang. Zhao Xiaojin, pikirkan baik-baik. Dia adalah cucu dari tetua ke-10. Jika kau membunuhnya, kau tidak akan punya jalan keluar." Zhang Sanbao meraung. "Diam. Sebagai putra penguasa kota timur, bisakah kamu sedikit menghargai dirimu sendiri? Sedikit pun tidak masalah. Aku pikir kamulah yang menjadi cucunya. Kuncinya adalah setelah menjadi cucunya begitu lama, aku tidak melihatmu mendapat keuntungan apapun." Zhao Xiaojin tampak mengejek. Ketika Zhang Sanbao mendengar ini, wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Kata-kata ini sungguh tidak memberinya sedikit pun wajah, menyebabkan harga dirinya langsung lenyap. Darah ganti darah. Hidup ayahku, hidupku ibuku, hidupku saudaraku harus kau gunakan. Zhao Xiaojin menatap Feng Wanyun, matanya dipenuhi kegilaan. Tiba-tiba, dia menatap Zhang Sanbao dan yang lainnya dan berteriak, dan kalian. Hari ini, kalian semua akan masuk neraka untukku dan dikuburkan bersama mereka. Zhao Xiaojin meraung, pedang cahaya suci dengan ganas menebas ke arah Feng Wanyun. Tidak. Feng Wanyun meraung, wajahnya pucat pasi. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, dua pria berbadan besar yang menjaga penjara Ilahi itu melangkah maju dan berdiri di depan Feng Wanyun, sambil menepis pedang cahaya suci dengan telapak tangan mereka. Zhao Xiaojin juga terpaksa mundur. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ye Tian mengangkat alisnya. "Tuan muda Ye Tian, masalah ini belum diselidiki secara menyeluruh. Mohon pertimbangkan kembali." Kedua lelaki kekar itu menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Mereka juga takut." Jika Zhao Xiaojin benar-benar membunuh Feng Wanyun di sini, maka tetua ke-10 pasti akan menyalahkan mereka karena tidak melindungi Feng Wanyun. Diingat oleh tetua ke-10 bukanlah hal yang baik. Anda masih ingin menyelidikinya. Selain dia, siapa lagi yang masuk penjara ilahi hari ini? Tugasmu adalah menjaga penjara ilahi. Karena hal sebesar itu telah terjadi, sulit bagimu untuk lepas dari kesalahan. Aku pikir kalian adalah kaki tangannya. Zhao Xiaojin meraung kesal. Nona Jin, anda boleh makan apapun yang Anda mau, tetapi Anda tidak boleh mengatakan apapun yang Anda mau. Mata kedua lelaki kekar itu menjadi gelap. Zhao Xiaojin tidak ingin ambil pusing lagi dengan mereka, dia mengarahkan pedangnya ke arah Feng Wanyun dan berteriak, "Jika kau masih seorang pria, maka lawanlah aku dengan adil dan jujur, tanpa mempedulikan hidup dan mati." Bagaimana mungkin Feng Wanyun berani bertarung dengan Zhao Xiaojin sekarang? Dia bersembunyi di balik kedua pria besar itu, wajahnya penuh ketakutan. Tuan Muda Yetian, jangan bicarakan apakah ini dilakukan oleh Feng Wanyun atau tidak. Bahkan jika memang dilakukan oleh Feng Wanyun, bukankah sebaiknya kita laporkan kepada tetua ke-10 terlebih dahulu? Kedua pria besar itu memandang Yetian. Zhao Xiaojin sudah kehilangan akal sehatnya, dan apapun yang dia katakan, dia tidak mau mendengarkan, jadi dia hanya bisa mencoba meyakinkan Yetian. Minggir. Yetian mengangkat alisnya. Dia juga mengerti bahwa jika dia memberitahu tetua ke-10, maka mustahil untuk membunuh Feng Wanyun. Tuan muda, Keduanya terbakar rasa cemas. Kalian takut pada amarah tetua ke-10, tapi tidakkah kalian takut pada amarah kakekku? Ye Tian berteriak. Keduanya gemetar dan buru-buru berlutut di tanah sambil berkata, Tuan muda, kami tidak bermaksud menyinggung Anda, mohon maafkan kami. Enyahlah. Ye Tian meraung. Ya. Keduanya gemetar dan merangkak ke samping. Kakak Tian, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Apakah pantas bagimu memperlakukan saudaramu seperti ini demi seorang wanita? kehilangan sedotan penyelamat hidupnya, Feng Wanyun panik lagi dan meraung ke arah Ye Tian. Jika kamu benar-benar memperlakukanku sebagai kakak, apakah kamu akan melakukan hal seperti itu? Lawan dia seperti pria. Jangan membuatku memandang rendah dirimu lagi. Ye Tian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Baiklah, kau cukup kejam. Mata Feng Wanyun dipenuhi dengan kebencian. Dia menatap Zhao Xiaojin dan meraung, bertarung. Kamu bisa, tetapi tidak satu lawan satu. Baiklah, kalian semua serang bersama. Zhao Xiaojin melirik Zhang Sanbao dan yang lainnya, lalu menatap Feng Wanyun dan berkata. Baiklah. Itulah yang kamu katakan. Feng Wanyun tersenyum sinis, menatap Ye Tian dan berkata, kamu juga mendengarnya, jika dia meninggal nanti, jangan salahkan kami. Ye Tian mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Zhao Xiaojin. Zhang Sanbao dan yang lainnya tidak lemah, dan mereka semua memahami makna mendalam dari hukum tersebut. Tidak masuk akal untuk melawan begitu banyak orang sendirian. Percaya padanya. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Yetian menatap Qin Fei Yang dengan heran. Awalnya dia mengira Qin Fei Yang juga akan keberatan, tetapi dia tidak menyangka kalau dia benar-benar akan mendukungnya. Tidak ada gunanya bagi kita untuk menolak sekarang, bukan? Jadi, sebaiknya kita penuhi keinginannya. Selain itu, kekuatannya juga mengalami kemajuan pesat dalam uji coba ini. Saya yakin dia bisa melakukannya. Qin Fei Yang mentransmisikan, "Baiklah, Yetian menghela napas dan diam-diam memperingatkan Xiao Jin, hati-hati." Zhao Xiaojin melangkah ke langit, menatap Feng Wanyun dan yang lainnya, dan berteriak, kalian semua, bangunlah di sini dan terima kematian kalian. Feng Wanyun mencibir, menatap Zhang Sanbao dan yang lainnya dan berteriak, bunuh dia. Namun, Zhang Sanbao dan yang lainnya menatap Ye Tian, tidak berani bergerak. Saya tidak akan ikut campur. Kata Ye Tian. Mendengar hal itu, sekumpulan orang itu langsung menjadi tenang. Ledakan. Langsung. Aura mengerikan meledak satu demi satu. Awalnya, ada 15 orang di tiga distrik, meskipun pemuda itu terbunuh, sekarang ada Zhang Sanbao. Jadi masih ada 15 orang. Membunuh. Dengan raungan yang dahsyat, kelima belas orang itu mengaktifkan kekuatan hukum, melesat ke langit, dan menerkam ke arah Zhao Xiaojin. Zhang Sanbao menyerbu ke depan. Karena di antara orang-orang itu, hanya dia yang menguasai tingkatan ketiga yang mendalam. Yang ketiga yang mendalam, domain niat membunuh, langsung menyelimuti Zhao Xiaojin. Gelombang badai berwarna darah. Membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, menyerbu ke arah Zhao Xiaojin dari segala arah. Zhao Xiaojin mengayunkan pedang cahaya suci dan menebas badai. Ledakan badai itu hancur. Fluktuasi yang mengerikan segera bergulir dalam domain niat membunuh Zhao Xiaojin. "Kamu bukan lawan kami. Jika kamu berubah pikiran sekarang dan menjadi wanitaku di masa depan, aku bisa melepaskanmu." Zhang Sanbao mentransmisikan suaranya, "Jujur saja, sikapnya yang tak tahu malu benar-benar membuat orang terdiam." Setelah melancarkan serangan diam-diam di lapangan pengadilan, dia berbuat jahat kepada Zhao Xiaojin dan menyebabkan kematian keluarga Zhao Eryong, Dan dia malah ingin Zhao Xiaojin menjadi wanitanya. Dia pasti sedang bermimpi. Dalam mimpimu yang sialan, Zhao Xiaojin sangat marah dan menebas Zhang Sanbao. Keras kepala, Zhang Sanbao mendengus dingin dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin badai berwarna darah menyerbu ke arah Zhao Xiaojin. Ledakan menghadapi lebih dari selusin badai berwarna darah, Zhao Xiaojin terpental di tempat dan memuntahkan darah. Pada saat yang sama, di belakangnya, wanita berpakaian merah dan pemuda berpakaian ungu mengambil kesempatan untuk menyerang Zhao Xiaojin. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya dingin. Menurut mereka, serangan mendadak ini pasti berhasil karena tidak peduli seberapa cepat reaksi Zhao Xiaojin, dia tidak akan mampu bereaksi terhadap serangan mendadak. Namun, mereka telah meremehkan Zhao Xiaojin. Pada saat ini, demi membalas dendam, dia bisa dikatakan bersedia membayar berapapun harganya. Menghadapi serangan mendadak dari wanita berpakaian merah dan pemuda berpakaian ungu, dia tidak menghindar sama sekali. Hukum mereka yang mendalam menyerangnya balik, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tubuhnya juga berlumuran darah, tetapi itu juga terjadi pada saat ini. Zhao Xiaojin menahan rasa sakit yang hebat dan tiba-tiba berbalik, tangannya terjulur seperti cakar elang dan mencengkeram kepala kedua orang itu. "Bagaimana ini mungkin?" Keduanya menjadi pucat karena terkejut. Mereka sebenarnya tidak mati. Kau bukan tandinganku di lapangan uji coba, apalagi sekarang. Sekalipun aku memberimu kesempatan, kau tak akan bisa membunuhku. Kalian berdua sampah. Zhao Xiaojin tersenyum sinis, kelima jarinya seperti batang baja, dan disertai suara retakan, tengkoraknya hancur. Ah! Rasa sakit yang amat sangat itu langsung membuat mereka berdua melolong memilukan, dan ketakutan yang tak terlukiskan menyerbu keluar dari hati mereka. Pergilah ke neraka, bajingan. Zhao Xiaojin meraung. Tangannya mengerahkan kekuatan lagi, dan kepala kedua orang itu langsung meledak seperti semangka. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Cahaya itu juga mendarat di tubuh dan wajah Zhao Xiaojin, membuatnya tampak luar biasa ganas saat ini, seperti iblis wanita. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Pupil mata Yetian mengecil. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua jiwa ilahi berlari keluar dari kabut darah dan melarikan diri ketakutan. Mereka adalah jiwa wanita berpakaian merah dan pemuda berpakaian ungu. Namun apakah Zhao Xiaojin akan memberi mereka kesempatan? Tentu saja tidak. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya yang berlumuran darah dan menamparkan mereka. Ah! Diiringi dua teriakan putus asa, kedua jiwa itu musnah di tempat. Mereka sudah mati. Zhang Sanbao dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka ketika melihat pemandangan ini. Suara mendesing. Tepat saat kelompok orang itu teralihkan, Zhao Xiaojin mengaktifkan kekuatan hukum. Pedang cahaya, pedang penghakiman, dan pedang cahaya suci menyerang mereka bertiga secara bersamaan. Adapun dia, dia bergegas maju bagai sambaran petir dan menyerang Sang Sanbao. Menghindari. Seorang pemuda berpakaian hitam meraung, dan sekumpulan orang itu langsung gemetar. Ketiga orang yang menjadi sasaran pedang cahaya, pedang penghakiman, dan pedang cahaya suci segera berbalik dan melarikan diri ketika mereka melihat kekuatan ilahi esoterik datang ke arah mereka. Namun, sudah terlambat. Tiga kekuatan ilahi esoterik berubah menjadi senjata pembunuh mengerikan yang langsung menghancurkan kepala dan jiwa mereka. Membunuh mereka di tempat, dalam sekejap kelima belas orang itu berubah menjadi sepuluh orang. Darah berceceran di kehampaan, mewarnai langit menjadi merah. Zhao Xiaojin, pada saat yang sama, melihat Zhao Xiaojin yang menyerangnya, Zhang Sanbao juga meraung marah. Kekuatan ilahi melonjak keluar saat dia melemparkan pukulan. "Kamu lebih pantas mati daripada mereka," Zhao Xiaojin tersenyum sinis dan ikut melayangkan pukulan. 3137. Itu benar. Meskipun pemuda itu dan yang lainnya pantas mati, setidaknya mereka tidak menyelinap. Akan tetapi, Zhang Sanbao ini adalah contoh klasik seorang pengkhianat yang bertindak satu cara di permukaan. Haruskah aku membunuhmu? Sialan, tunggu saja. Aku akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Zhang Sanbao tertawa sinis. Hanya kamu. Zhao Xiaojin tampak meremehkan. Ledakan. Kedua tinju itu bertemu. Di bawah pukulan Zhang Sanbao yang seperti karung pasir, tinju Zhao Xiao Jin tampak sangat halus dan lembut. Namun, saat kedua tinju itu bertabrakan, kekuatan yang mengerikan melonjak keluar seperti banjir yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Ah! Zhang Sanbao langsung menjerit kesakitan, dan seluruh tubuhnya terlempar seperti meteorit. Tinjunya dan seluruh lengannya langsung hancur. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya Zhang Sanbao, sembilan orang lainnya, termasuk Yetian dan dua pria parubaya yang menjaga penjara, semuanya tidak percaya. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa menghancurkan ahli pamungkas yang levelnya sama? Yetian menoleh ke Qin Fei Yang dan bertanya, apakah ini terobosan yang kamu sebutkan? Itu benar. Naga api sedang menjalani kesengsaraan di tempat ujian. Dia menggunakan kekuatan kesengsaraan untuk melunakkan tubuhnya ke tingkat tertinggi. Qin Fei Yang mengangguk. Jadi begitu. Yetian mengangguk menyadari hal itu. Dalam hal hukum, hanya Zhang Sanbao yang dapat menandinginya. Tapi tubuh Zhang Sanbao jauh lebih rendah darinya. Sedangkan yang lainnya, tubuh mereka tidak kuat, dan kekuatan hukum mereka tidak kuat. Kekuatan Zhao Xiaojin sudah cukup untuk membunuh mereka seketika. Jadi tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Qin Fei yang tersenyum tipis. Namun sejauh pengetahuan saya, dua di antara mereka memiliki artefak dewa yang menentang surga. Salah satu dari mereka adalah Zhang Sanbao dan yang satunya lagi adalah pria berbaju hijau bernama Wang Jiang, putra penguasa kota barat. Yetian mentransmisikan suaranya. Wang Jiang. Qin Feiyang menatap pria berpakaian hijau itu. Orang itu adalah salah satu dari sedikit ahli tahap kesempurnaan mayat hidup. Saat itu di lapangan pengadilan, orang ini dan pemuda berotot itu yang paling sombong. Jadi dia adalah putra dari penguasa kota barat. Tidak ada gunanya bahkan jika kau memiliki artefak dewa yang menentang surga. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Hem, Ye Tian tercengang. Sebagai cucu dari wakil ketua aliansi, bahkan pedang pembantaian ajaib milik adikmu hanyalah artefak dewa puncak. Bahkan artefak dewa yang menentang surga milik Feng Wanyun hanyalah artefak tingkat rendah, apalagi milik putra dari dua penguasa kota. Bahkan jika mereka memiliki artefak dewa yang menentang surga, artefak itu paling-paling hanya bermutu rendah atau menengah. Apakah artefak ilahi yang menantang surga itu sebanding dengan hukum cahaya ketiga yang mendalam? Qin Fei yang tersenyum percaya diri. Bagaimana kau tahu tentang pedang sihir pembunuh? Ye Tian mengerutkan kening. Pertarungan antara saudaramu dan si Gilamo, serta pertarungan antara kamu dan Qin Fei Yang, seluruh alam awan langit mengetahuinya. Tidaklah aneh bagiku untuk mengetahuinya. Qin Fei Yang tersenyum. Ye Tian mengangguk. Pada saat yang sama. Di langit. Zhao Xiaojin menghantam Zhang Sanbao hingga terpental, dan domain niat membunuhnya pun ikut hancur. Setelah itu. Dia menyerang yang lainnya. Karena dia tahu bahwa Zhang Sanbao adalah yang terkuat, jika dia membunuhnya terlebih dahulu, itu pasti akan menunda beberapa waktu, jadi yang terbaik adalah menyingkirkan yang lain sebelum itu. Seorang wanita berpakaian kuning, melihat Zhao Xiaojin menyerbu ke arahnya, langsung menjadi pucat. Dia hanya memiliki kultivasi alam abadi yang sempurna, dan dia baru saja memahami hukum cahaya yang mendalam pertama. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Zhao Xiaojin? Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Dentang. Pedang Cahaya Suci jatuh, dan wanita berpakaian kuning itu menjerit dengan sedih. Tubuhnya terpotong menjadi dua di tempat, dan jiwanya langsung musnah. Desir. Pada saat ini, Zhao Xiaojin seperti iblis wanita, berlumuran darah, tanpa emosi dan dingin. Setiap kali pedang Cahaya Suci menyerang, satu orang akan mati. Ketika lelaki berbaju biru melihat kejadian ini, dia menjadi takut dan jiwanya menjadi takut setengah mati. Mereka tidak pernah menyangka wanita ini begitu menakutkan. Feng Wanyun pun sama. Dia mengira Zhang Sanbao dan yang lainnya dapat dengan mudah membunuh Zhao Xiaojin, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhang Sanbao dan yang lainnya akan dikalahkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, hanya Zhang Sanbao dan lima orang kultivator alam abadi sempurna lainnya yang tersisa. "Kamu juga bisa masuk neraka!" Zhao Xiaojin menjadi gila dan menyerang pria berpakaian biru, Wang Jiang. Wang Jiang terkejut dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. "Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk bertarung sekarang?" Melihatnya saja sudah mengerikan. Sampah. Sampah, kalian semua sampah. Cepatlah dan bergabunglah untuk membunuhnya, atau kalian semua akan mati. Feng Wanyun meraung. Tetapi siapa yang mau mendengarkan? Tak seorang pun mendengarkannya, dan mereka semua melarikan diri. Bahkan Sang Sanbao sempat terpikir untuk mundur. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Qin Fei yang mengirimkan suaranya ke Ye Tian. Aku hanya seorang kultivator alam abadi yang sempurna. Bagaimana aku bisa menjebak mereka? Ye Tian berpikir. Kalau begitu. Aku akan melakukannya. Qin Fei yang berbicara dan hendak membuka penjara ilahi kaisar. Tapi pada saat ini, Zhao Xiaojin memuntahkan darah, dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap, dia mengejar Wang Jiang dan menyerang dengan pedangnya. Tidak. Sekalipun Wang Jiang memiliki artefak yang menentang surga, dia lupa untuk melawan dan menatap Zhao Xiaojin sambil berteriak. Namun, Zhao Xiaojin tidak menunjukkan belas kasihan dan pedangnya terjatuh. Wang Jiang juga meninggal di tempat. Ini teknik terlarang yang dia gunakan untuk melarikan diri bersamamu di tempat percobaan. Ye Tian menoleh menatap Qin Fei Yang dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu punya hubungan yang baik dengan dia, tahukah kamu? Qin Fei Yang bertanya. Aku tidak tahu. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Ya, ini adalah teknik terlarangnya, dengan mengorbankan vitalitas. Qin Fei Yang mengangguk dan diam-diam mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Saat ini, Zhang Sanbao dan yang lainnya sudah ketakutan setengah mati. Dalam keadaan seperti itu, ada kemungkinan besar mereka sendiri akan mengatakan yang sebenarnya. Asalkan tercatat, itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Suara mendesing. Setelah membunuh Wang Jiang, Zhao Xiaojin bergegas ke orang berikutnya. "Tidak. Tolong, ini semua salah kami. Kami seharusnya tidak mendengarkan hasutan Feng Wanyun dan datang untuk membunuhmu. Maaf, maaf. Biarkan kami pergi saja." Keempat orang yang tersisa, selain Zhang Sanbao, semuanya berlutut di udara dengan putus asa dan memohon belas kasihan. Benar saja, seperti yang diduga Qin Fei Yang, orang-orang ini mengatakan kebenaran saat menghadapi kematian. Mata Qin Fei Yang memperlihatkan sedikit senyuman. Pada saat yang sama, wajah Ye Tian juga menjadi gelap saat tatapannya menyapu ke arah Feng Wanyun. Feng Wanyun merasakan tatapan Ye Tian dan hatinya langsung menjadi dingin saat dia meraung, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kapan aku menghasutmu? Itu kamu. Saat itu, Zhao Xiaojin dan Mou Hui membuatmu kehilangan muka di kota timur, dan kemudian menghasut kami untuk membunuh mereka di tempat persidangan. Kamu juga yang membunuh keluarga Zhao Er Yong. Zhao Xiaojin, apa yang kami katakan itu benar. Dia mengatakannya kepada kami secara langsung belum lama ini. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap hutang ada debiturnya, kalau mau balas dendam, cari saja dia. Beberapa orang di antara mereka menatap Zhao Xiaojin dan berteriak cemas. Meskipun Feng Wanyun adalah pelaku sebenarnya, kalian juga kaki tangannya. Zhao Xiaojin tertawa sinis, bagaikan hantu, ia melesat di angkasa bagai kilat, pedangnya naik turun. Ah! Diiringi teriakan beruntun, darah keempat orang itu muncrat berhamburan ke angkasa satu persatu. Dengan cara ini, hanya Zhang Sanbao yang tersisa. Zhao Xiaojin menoleh untuk melihat Zhang Sanbao. "Xiaojin, mari kita bicarakan semuanya." Zhang Sanbao mundur ketakutan sambil mengangkat tangannya yang lain dan melambaikannya sambil tersenyum menyanjung. "Tidak ada yang perlu dibicarakan." Meskipun aku tidak menyukaimu di masa lalu, aku juga tidak membencimu. Tetapi aku tidak menyangka kau akan melakukan hal seperti itu. Zhao Xiaojin mendarat di depan Zhang Sanbao dengan aura pembunuh. Jangan! Saya terpaksa melakukannya. Feng Wanyun adalah cucu dari tetua ke-10, bagaimana mungkin aku tidak mendengarkannya? Jika aku tidak mendengarkan, bukan hanya aku, bahkan ayahku dan keluargaku akan menanggung pembalasan dendamnya. Mereka benar, setiap ketidakadilan ada pelakunya, setiap utang ada debiturnya, cari saja dia. Zhang Sanbao juga ketakutan setengah mati, wajahnya penuh ketakutan. Bagaimana dengan ayahku, ibu saya, abang saya, apakah mereka semua pantas mati? Aku benar, kau tidak berguna. Zhao Xiaojin meraung dan menebas dengan pedangnya. Dengan tergesa-gesa, Zhang Sanbao mengeluarkan sebilah pedang tipis berwarna emas dan meletakkannya di depannya. Ini adalah artefaknya yang menantang surga. Seperti dugaan Qin Fei Yang, itu hanyalah artefak penentang surga tingkat rendah. Dentang, Disertai suara yang memekakan telinga, pedang suci bercahaya mematahkan pedang tipis itu. Pada saat yang sama, garis darah rapi muncul di tubuh Zhang Sanbao. Garis darah ini dimulai dari tengah kepalanya sampai ke tubuh bagian bawahnya. Jelas sekali, ketika pedang suci bercahaya mematahkan pedang tipis itu, tubuh Zhang Sanbao pun terbelah menjadi dua. Ah, Zhang Sanbao berdiri dalam kehampaan dengan linglung, matanya terbuka lebar karena marah, tetapi pada saat berikutnya, disertai dengan teriakan melengking, tubuhnya terbelah dari tengah darah muncrat keluar. Zhao Xiaojin menyaksikan kejadian ini dengan dingin, lalu mengangkat pedang cahaya suci dan menghancurkan jiwa Zhang Sanbao yang telah hancur, membunuhnya sepenuhnya. Kuat. Ya, seperti yang diharapkan dari gadis jenius kota timur. Kedua penjaga penjara ilahi itu menatap Zhao Xiaojin dan bergumam sendiri, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaojin telah tumbuh dewasa. Senyum muncul di wajah Ye Tian. Sulit untuk tidak tumbuh dewasa setelah mengalami hal seperti itu. Qin Fei yang menghela napas, mengangkat tangannya, dan meraih pedang tipis yang terpotong menjadi dua, terbang di udara dan menusuk jantungnya. Pedang tipis itu adalah artefak yang menantang surga. Ia memiliki kesadarannya sendiri dan berjuang untuk pergi. Jika kau tak ingin jiwamu hancur, tetaplah di sini dengan patuh. Mata Qin Fei yang berkilat dingin, pedang tipis itu bergetar dan segera menjadi patuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Yetian menatap Qin Fei yang dengan curiga. Zhao Xiaojin kebetulan tidak memiliki artefak yang menentang surga. Qin Fei yang tersenyum tipis dan mengirim pedang tipis itu ke dunia penyu hitam. Itu benar. Namun, artefak penentang surga tingkat rendah tidak layak untuknya. Aku akan mencarikannya artefak penentang surga tingkat tinggi. Ye Tian mentransmisikan suaranya. Itu akan menjadi yang terbaik. Kalau begitu aku akan menerima artefak yang menantang surga milik Zhang Sanbao. Qin Fei yang tersenyum dan menyimpan batu dewa transmisi suara. Buktinya sudah di tangannya, mari kita lihat bagaimana Feng Wanyun akan berdebat. Asalkan kamu bahagia. Yetian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Titik. Melihat Zhao Xiaojin lagi, setelah membunuh Zhang Sanbao, dia berdiri di udara dan menatap langit, kesedihan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Bahkan setelah membunuh orang-orang ini, kemarahan di hatinya tidak dapat dipadamkan. Memadamkan. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya untuk melihat Feng Wanyun dan berteriak, "Dan kamu!" Dentang. Pedang suci bercahaya bersinar terang. Dia meraih pedang cahaya suci dan menyerang Feng Wanyun dengan niat membunuh. 3138. Zhao Xiaojin, jangan. Feng Wanyun meraung putus asa. Bahkan Zhang Sanbao dan yang lainnya yang telah memahami makna mendalam dari hukum tidak berdaya di hadapan Zhao Xiaojin, apalagi dia. Meskipun dia memiliki dasar kultivasi abadi yang sempurna, meskipun dia memiliki seni dewa tingkat tinggi yang menentang surga, dia bahkan tidak memahami satupun kekuatan hukum. Dia hanya seorang makhluk maha kuasa biasa. Namun, Zhao Xiaojin tidak menghiraukannya. Qin Feiyang, Ye Tian dan naga api juga menatapnya dengan dingin. Kedua pria parubaya yang menjaga penjara ilahi tidak berani melindunginya sekarang. Karena Zhang Sanbao dan yang lainnya telah mengatakan yang sebenarnya. Jika mereka masih membantu sekarang, mereka benar-benar akan melawan Yetian. Yetian bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang putra hedonis seperti Feng Wanyun. Meskipun dia adalah cucu tertua dari wakil pemimpin, dia sendiri sangat menonjol. Sekalipun tanpa wakil pemimpin sebagai pendukung, dengan kemampuannya sendiri, ia tetap dapat memperoleh rasa hormat dan menjadi pribadi tangguh yang dikagumi dunia. Tetapi Feng Wanyun tidak bisa. Tanpa tetua ke-10, dia hanyalah cacing yang tidak mencolok dan menyedihkan yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Titik. Dentang. Cahaya suci pedang cahaya suci menerangi separuh langit, ki pedang yang mengerikan merobek langit dan gletser runtuh dengan dahsyat. Feng Wanyun bagaikan seekor domba yang menunggu untuk disembeli, ditenggelamkan oleh ki pedang, seluruh tubuhnya langsung hancur berkeping-keping, dan dia berlumuran darah. Dia putus asa. Ini adalah keputusasaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Seolah-olah dewa kematian sedang berdiri di depannya, melambai padanya. Titik. Dalam sekejap mata. Tepat saat Zhao Xiaojin hendak tiba, seberkas kekuatan suci menembus udara bagaikan kilat, menyambar pedang cahaya suci. Dengan suara keras, pedang cahaya suci hancur di tempat. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan itu juga membuat Zhao Xiao Jin terpental, darah mengucur dari mulutnya. Hmm. Qin Fei yang sedikit tertegun, dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok kuning pucat bergegas dengan kecepatan yang sulit ditangkap dengan mata telanjang. Tidak bagus. Itu tetua ke-10. Ye Tian mentransmisikan suaranya. Tetua ke-10. Mata Qin Fei yang berkedip, dia tiba-tiba melompat keluar dan menangkap Feng Wanyun. Feng Wanyun merasa gembira. Jika kakeknya datang, siapakah yang berani membunuhnya? Tiba-tiba, dia merasa ada yang mencengkeramnya. Ketika dia mendongak, dia terkejut dan berteriak, apa yang sedang kamu lakukan? Berani sekali kau. Raungan tetua ke-10 terdengar bersamaan. Raungan itu memekakan telinga seperti guntur. Huff. Qin yang mendengus dingin, tangannya yang besar tiba-tiba turun, dan telapak tangannya menghantam kepala Feng Wanyun. Kakek. Feng Wanyun meraung ngeri. Namun pada saat berikutnya, raungan itu berhenti tiba-tiba, dan kepala Feng Wanyun meledak di kehampaan seperti semangka. Kau sedang mencari kematian. Tetua ke-10 sangat marah. Beraninya dia membunuh cucunya di depannya. Bukankah ini provokasi yang terang-terangan baginya? Zhao Xiaojin, Ye Tian, dan dua penjaga penjara ilahi juga tercengang. Mereka tidak menyangka Qin Fei yang begitu berani. Tetua ke-10 telah datang sendiri. Secara logika, tidak peduli siapa orangnya, mereka harus memberikan sedikit muka kepada tetua ke-10 dan membiarkan Feng Wanyun pergi untuk sementara waktu. Akan tetapi, orang ini sama sekali mengabaikan teguran tetua ke-10. Tetua ke-10 bergegas mendekat dengan agresif, matanya tertuju pada Qin Fei Yang. Wajah Qin Fei Yang tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati dengan tenang. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan jubah kuning pucat. Ia kurus dan memiliki mata cekung. Matanya yang gelap seperti sepasang mata ular, memancarkan cahaya yang menyeramkan. Tetua ke-10 sudah menjadi tokoh utama dalam aliansi pembudidaya nakal. Dua pemimpin aliansi, tetua ke-10. Tentu saja, Mungkin ada ahli lain yang bersembunyi. Meskipun mereka mungkin tidak lebih kuat dari kedua pemimpin aliansi, mereka setidaknya berstatus lebih tinggi daripada tetua ke-10. Hanya saja Qin Fei yang tidak tahu. Suara mendesing. Tetua ke-10 bergegas mendekat, matanya memancarkan niat membunuh. Tangannya yang keriput bagaikan cakar elang, mencengkeram ke arah Qin Fei yang. Hati-hati. Seru Zhao Xiaojin. Desir. Pada saat yang sama. Ye Tian maju selangkah dan berdiri di depan Qin Fei yang. Melihat Yetian tiba-tiba muncul di depan Qin Fei yang ekspresi tetua ke-10 berubah, dan dia langsung terhenti. Meskipun kekuatan Yetian tidak sekuat tetua ke-10, sebagai cucu tertua dari wakil pemimpin aliansi, bahkan tetua ke-10 harus waspada terhadapnya. "Yetian, apa yang sedang kamu lakukan?" dia menatap Yetian dengan dingin. "Yetian berkata, 'Penatua ke-10, seharusnya aku yang bertanya kepadamu: apa yang sedang kamu lakukan?' Tetua ke-10 melirik Qin Fei yang dan berkata dengan dingin, 'Dia membunuh cucuku.'" Tentu saja, aku ingin dia mati bersamanya. Ye Tian mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu tidak bertanya padanya mengapa dia membunuh Feng Wanyun terlebih dahulu? Tidak peduli apapun, dia harus mati karena telah membunuh cucuku." Tetua ke-10 berteriak. "Penatua ke-10, Anda adalah seorang penatua dari Aliansi Pembudidaya Nakal. Bagaimana Anda bisa bersikap begitu kasar dan tidak masuk akal?" Ada sedikit kemarahan di ekspresi Ye Tian. "Berani sekali kau. Kau adalah cucu dari wakil pemimpin Aliansi?" Tapi aku adalah tetua dari aliansi pembudidaya nakal. Kamu bahkan tidak punya sedikit pun rasa hormat di hadapanku. Tetua ke-10 berteriak dengan marah, "Rasa hormat adalah sesuatu yang harus kamu peroleh sendiri. Melindungi dan berkomplot itu tidak masuk akal. Bolehkah aku bertanya bagaimana kau mengharapkan kami, para junior, untuk menghormatimu?" Yetian berkata dengan wajah dingin, "Lidah yang tajam, hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama kakekmu." Tetua ke-10 melangkah maju, dan kekuatan suci yang mengerikan pun terpancar. Yetian dan Qin Fei yang langsung dipenjara. Tetua ke-10 mengangkat lengannya dan menamparkan Yetian. Apakah Anda punya hak untuk mengajar cucu saya atas nama saya? Akan tetapi, sebelum tamparan itu mendarat, sebuah suara serak terdengar dari kehampaan di atas. Setelah itu, seorang lelaki tua berjubah hijau muncul, memegang tongkat berbentuk ular di tangannya. Ada sedikit rasa dingin yang mengejutkan di matanya. Siapa lagi kalau bukan wakil pemimpin aliansi? Ekspresi tetua ke-10 berubah. Kedua pria kekar yang menjaga penjara ilahi juga tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Salam, wakil pemimpin aliansi. Ketiganya buru-buru membungkuk. Wakil ketua aliansi berteriak, mengapa kamu tidak menarik tekananmu? Ya. Tetua ke-10 mengangguk dan segera menarik kekuatan sucinya. Qin Fei Yang dan Ye Tian akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka dan mengangkat kepala untuk melihat. Ada sedikit kegembiraan di wajah Ye Tian. Mata Qin Fei Yang bersinar terang. Dia akhirnya melihat wakil pemimpin aliansi dengan matanya sendiri. Dia tidak menyangka wakil pemimpin aliansi akan datang sendiri. Ini mungkin sebuah kesempatan. Karena masalah keluarga Zhao Xiaojin, dia dan Ye Tian dapat dianggap berada di pihak yang sama. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan hubungan ini untuk secara bertahap semakin dekat dengan wakil pemimpin aliansi. Lebih-lebih lagi. Karena hubungan dengan Ye Tian ini, dia juga bisa mendapatkan kepercayaan wakil pemimpin aliansi lebih cepat. Zhao Xiaojin juga buru-buru mendarat di samping mereka berdua. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya dan bertanya dengan suara rendah. Tidak ada yang serius. Zhao Xiaojin menggelengkan kepalanya. Cederanya cukup serius, tetapi tidak berakibat fatal. Wakil pemimpin aliansi melangkah maju dan mendarat di depan Ye Tian, bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ye Tian menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan Zhao Xiaojin, perkenalkan, mereka adalah Zhao Xiaojin dan Mo Wuji, yang akhir-akhir ini dibicarakan banyak orang. Wakil pemimpin aliansi memandangkin Fei Yang dan Zhao Xiaojin. Salam, Wakil pemimpin aliansi. Qin Fei Yang dan Zhao Xiaojin saling berpandangan dan buru-buru membungkuk. Dalam, Wakil ketua aliansi mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, karena Tian Er memilih untuk berdiri bersamamu, maka pasti ada yang salah dengan masalah ini. Katakan padaku apa sebenarnya yang terjadi. Kakek, beginilah adanya. Ye Tian menceritakan semua yang terjadi secara rinci dan lengkap. Apa, keluarga Zhao Er Yong telah terbunuh. Wakil pemimpin aliansi mengangkat alisnya. Dalam tubuh mereka, semua ada di sini. Yetian melambaikan tangannya, dan ketiga mayat itu muncul. Ketiga mayat itu awalnya diletakkan di atas salju. Namun, karena pertarungan antara Zhao Xiaojin dan Zhang Sanbao terlalu sengit, Yetian takut mayat-mayat itu akan rusak, jadi dia menyimpannya sementara di dalam benda suci spasial. Melihat ketiga mayat itu, ekspresi Zhao Xiaojin meredup lagi, dan kesedihan yang tak terlihat menyebar. Yetian menepuk bahunya menatap ke arah tetua ke-10 di seberangnya, dan berkata dengan marah, inilah yang dilakukan cucumu, Feng Wanyun. Tetua ke-10 mendengus, ini hanya cerita dari sisimu. Mereka ada di sana sepanjang waktu, mereka mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Ye Tian menunjuk kedua pria paruh baya itu. Tetua ke-10 dan wakil pemimpin aliansi segera menatap mereka berdua. Keduanya segera membungkuk dan berkata, pada saat itu, Zhang Sanbao dan yang lainnya memang berkata demikian. Tetua ke-10 menatap mereka berdua, dan cahaya dingin melintas di matanya. Keduanya jelas merasakan niat membunuh, dan wajah mereka menjadi pucat. Tetua ke-10, "Kamu tidak perlu memandang mereka seperti itu. Mereka hanya mengatakan kebenaran kepada kakekku." Kata Yetian, "Mana buktinya? Kata-kata tidak memiliki bukti. Jika Anda bisa menunjukkan bukti, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kalian tidak bisa memberikan bukti, maka kalian bersekongkol satu sama lain untuk menyakiti cucuku." Tetua ke-10 mendengus dingin, "Bukankah ini bukti?" Yetian berkata dengan marah. Mereka semua dibunuh olehmu. Orang mati tidak bercerita. Bukankah terserah padamu untuk mengatakan sesuatu? Tetua ke-10 mencibir, menatap wakil pemimpin aliansi, dan berkata, "Tuan, kita semua adalah orang-orang yang berakal sehat. Kita harus menunjukkan bukti atas masalah ini. Jika tidak, saya akan melaporkannya kepada pemimpin aliansi dan membiarkan dia secara pribadi membuat keputusan untuk saya. Apakah kau menggunakan pemimpin aliansi untuk mengancamku?" Mata wakil pemimpin aliansi berbinar, "Saya tidak berani." "Saya hanya tidak ingin cucu saya dan yang lainnya mati secara tidak adil," kata tetua ke-10. Wakil pemimpin aliansi menatap tetua ke-10 dengan dingin, lalu menoleh ke Yetian dan berkata, "Apakah kamu punya bukti? Kakek, mereka bersaksi, bukankah buktinya cukup?" Yetian menunjuk kedua pria itu dan mengerutkan kening, "Tidakkah kamu pikir itu cukup? Sebelum wakil pemimpin aliansi bisa berbicara?" Tetua ke-10 mencibir. Zhao Xiaojin mengirimkan transmisi suara, "Saudara Yetian, apa yang harus kita lakukan?" Jangan khawatir, Yetian menghibur dan menatap tetua ke sepuluh dengan marah. "Mayat-mayat itu ada di sini, dan mereka sedang bersaksi. Apalagi yang kamu inginkan? Aku tahu kamu protektif, tapi aku tidak menyangka akan sejauh ini. Bagaimanapun juga, kamu tetaplah seorang yang lebih tua. Tidak bisakah kamu bersikap lebih tidak tahu malu?" Wakil pemimpin aliansi, apakah kamu melihatnya? Ini adalah cucu baik yang kamu ajar. Dia bahkan berani menghinaku di depan umum. "Aku pikir aliansi penggarap jahat telah menjadi dunia keluarga Yemu. Kalian benar-benar tidak patuh hukum." Saya harus melaporkan masalah ini kepada pemimpin aliansi." Tetua ke-10 meraung. Wajah wakil pemimpin aliansi tiba-tiba menjadi muram dan berkata dengan muram, "Sebagai seorang tetua dari aliansi penggarap jahat, Anda seharusnya tahu apa yang bisa dan tidak bisa dikatakan." Bukankah begitu? Yetian mengandalkanmu sebagai pendukung dan berkolusi dengan orang lain untuk menyakiti cucuku, dan sekarang dia membuat tuduhan balik yang salah. Namun sebagai wakil pemimpin aliansi, Anda tidak hanya tidak menanganinya secara tidak memihak, tetapi Anda juga siap untuk melindungi mereka." Apakah Anda pikir Anda dapat mengendalikan seluruh aliansi penggarap nakal? Tetua ke-10 berteriak, dia tidak takut membesar-besarkan masalah ini, karena dia bisa melihat bahwa orang-orang ini tidak punya bukti yang kuat. Pada saat yang sama, wakil pemimpin aliansi menatap tetua ke-10, menyipitkan matanya, dan wajahnya sangat muram. 3139. Mendesah. Tiba-tiba. Terdengar desahan. Hem. Semua orang segera melihat ke sumber suara desahan itu. Ternyata itu adalah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap tetua ke-10 dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aliansi penggarap jahat kita akan memiliki tetua yang tidak tahu malu seperti itu. Wakil pemimpin memandang Qin Fei Yang dengan heran. Benar-benar pria yang berani, berani mempermalukan tetua ke-10 di depan umum. Pada saat yang sama, tetua ke-10 mengepalkan tangannya dan menatap Qin Fei Yang dengan muram. Jika tidak ada bukti, apakah kamu akan terus bersikap tidak tahu malu? Qin Fei Yang menatapnya tanpa rasa takut. Sebaiknya kau minta maaf kepada orang tua itu sekarang juga. Tetua ke-10 mengucapkan kata demi kata. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mengapa aku harus minta maaf padamu? Qin Fei yang curiga. Kau terus saja memanggilku dengan sebutan tak tahu malu. Perilaku tak terkendali seperti itu sudah cukup bagi tetua ini untuk memenggal kepalamu karena kejahatan besar. Tetua ke-10 meraung. Qin Fei Yang berkata dengan nada kesal, intinya, kamu tidak tahu malu sejak awal, jadi kamu tidak akan membiarkan orang lain mengatakannya. Anda, Tetua ke-10 sangat marah. Sebagai seorang manusia, penting untuk mengetahui batas kemampuan diri sendiri. Jika kamu tidak memiliki sedikit pun kesadaran diri, apakah kamu masih layak disebut manusia? Lebih seperti menjadi seekor binatang. Penatua, tidakkah kau berpikir begitu? Qin Fei Yang terkekeh. Menarik. Wakil pemimpin memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya ada orang yang tak kenal takut di aliansi penggarap nakal. Tapi itu sungguh memuaskan. Sebagai wakil pemimpin aliansi penggarap jahat, dia harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, jadi dia bersikap lebih sopan kepada tetua ke-10. Berdasarkan emosinya, kalau itu orang lain, dia pasti sudah menamparnya dan membunuhnya. Sekarang, dia akhirnya merasa jauh lebih baik. Seorang junior yang mempermalukan tetua ke-10 seperti ini lebih mengasyikkan daripada dirinya. Titik. Melihat ke arah tetua ke-10 lagi. Dia sudah sangat marah dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Belum terlambat untuk membunuhnya sekarang. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Apa maksudmu? Dibungkam. Ye Tian dan Zhao Xiaojin saling berpandangan dengan bingung, tetapi semangat mereka segera terangkat. Karena dia begitu percaya diri, mungkinkah dia punya beberapa bukti di tangannya? Melihat ke arah tetua ke-10 yang murung, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, Tetua, tolong buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Saat seutas kekuatan ilahi mengalir ke dalamnya, cahaya ilahi melesat ke langit. Langsung, gambar-gambar yang telah direkam belum lama ini perlahan terbentang di langit. Ini Yetian sedikit terkejut dan mengirim transmisi suara, "Kapan kamu merekam ini?" Tentu saja, tepat sebelumnya, Qin Fei yang tersenyum diam-diam menakjubkan, "Saya benar-benar tidak memikirkannya." Yetian diam-diam memberinya acungan jempol. Dengan video ini, tidak akan ada masalah sama sekali. Zhao Xiaojin juga menatap Qin Fei yang dengan wajah penuh kekaguman. Langkah ini benar-benar cerdik. Segera. Videonya berakhir. Qin Fei yang menyimpan batu transmisi suara dewa dan menatap tetua ke-10, hanya untuk melihat bahwa wajah tetua ke-10 sangat jelek saat ini. Tetua ke-10, jika ada yang ingin kau katakan sekarang, katakan saja, kami semua siap mendengarkan. Ye Tian menatap tetua ke-10 dan tersenyum. Tetua ke-10 melirik Ye Tian, lalu menatap Qin Fei yang niat membunuh di matanya tak tersamarkan. Aku cukup takut saat kamu menatapku seperti itu. Qin Fei yang terkekeh. Ye Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Apakah kamu terlihat takut? Apakah kamu masih ingin melaporkannya kepada pemimpin sekarang? Wakil pemimpin itu juga menatap tetua ke-10 sambil mencibir. Ini hanya cerita dari sisi Zhang Sanbao, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka menjebak kita. Tetua ke-10 berteriak, agak bingung dan jengkel. Masih berdebat. Apakah seseorang akan berbohong saat menghadapi kematian? Lagi pula, bukan hanya satu orang yang mengatakan demikian, melainkan semua orang yang mengatakan demikian. Bukankah itu sudah cukup sebagai bukti? Tetua, kita semua hidup di bawah satu atap, kita tetap harus menjaga martabat kita. Kalau tidak, siapa tahu nanti orang lain akan membicarakanmu di belakangmu. Qin Fei Yang terkekeh. Tetua ke-10 menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Jika tatapan bisa membunuh, Qin Fei Yang pasti sudah terbunuh. Karena menurut kalian video ini tidak berarti apa-apa, Mari kita temui pemimpinnya dan biarkan dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri Kata wakil pemimpin itu Murid-murid tetua ke-10 mengerut Ada apa? Bukankah kamu baru saja berteriak-teriak ingin melaporkannya kepada pemimpin? Sekarang kami yang berinisiatif menemanimu, kamu tidak berani melakukannya Wajah wakil pemimpin itu penuh dengan ejekan Oke, masalah ini berakhir di sini Namamu Mouji, kan? Allah agung tidak menyenangkan, aku sarankan kamu untuk selalu waspada Tetua ke-10 menahan amarahnya dan menatap Qin Fei Yang dengan muram. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan marah. Terima kasih atas nasihatmu, tetua, murid ini akan memperhatikannya. Qin Fei Yang tersenyum. Mendengar ini, tetua ke-10 tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Haha! Luar biasa! Ye Tian tertawa. Terima kasih. Zhao Xiaojin menatap Qin Fei Yang dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Jika bukan karena pandangan ke depan Qin Fei Yang, masalah ini benar-benar tidak akan berakhir. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum. Wakil pemimpin itu menatap Qin Fei Yang dan mengangguk tanda menghargai. Tidak buruk, tidak buruk, aliansi penggarap nakalku benar-benar penuh dengan bakat. Aku tidak pantas disebut berbakat. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya, tampak tersanjung. Janganlah bersikap rendah hati. Dari rekaman video yang kamu buat, aku bisa melihat bahwa kamu adalah seorang pemuda yang sangat teliti. Aliansi penggarap nakalku membutuhkan orang-orang berbakat sepertimu. Bekerja keraslah, aku harap kamu bisa seperti Yetian dan menjadi pilar masa depan aliansi penggarap nakal kita. Wakil pemimpin itu tersenyum serak. Murid ini akan bekerja keras dan memenuhi harapan Anda. Qin Fei Yang membungkuk dan berkata. Ya, kalau begitu, kalian urus akibatnya. Setelah mengatakan itu, wakil pemimpin itu pun pergi. Kita menangani akibatnya. Qin Fei Yang tercengang. Tidak ada cara lain, kakekku adalah orang seperti itu, dia tidak suka peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Ye Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tetapi bagaimana kita akan mengatasi akibatnya? Meskipun Zhang Sanbao dan yang lainnya sudah meninggal, ada pepatah yang mengatakan bahwa ayahnya bersalah karena tidak mendidik anaknya dengan baik. Kita tidak bisa membiarkannya berakhir seperti ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu benar. Ayahku menjaga Gunung Salju Changlan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya demi aliansi penggarap jahat, dan sekarang dia meninggal karena para penjahat ini. Jika berakhir seperti ini, bukankah akan mengecewakan? Zhao Xiaojin berkata dengan sedih. Ini. Yetian merenung sejenak dan mendesah. Sulit untuk meminta pertanggungjawaban para tetua atas masalah kaum muda. Kalau begitu, ayah dan ibuku bukan orang tua. Zhao Xiaojin berkata dengan marah. Xiaojin, jangan cemas. Sebenarnya. Kalian tidak perlu mencari kakekku untuk masalah ini. Cari saja tetua King dan yang lainnya, karena tetua King dan yang lainnya bukan hanya pelindung keempat distrik, tetapi juga penegak hukum, kata Yetian. Zhao Xiaojin. Berkata, "Kalau begitu, mari kita cari mereka sekarang. Kamu baru saja keluar dari tempat persidangan, dan begitu banyak hal telah terjadi satu demi satu. Kamu pasti lelah, pergilah beristirahat dulu, lalu cari tempat untuk menguburkan paman dan bibi. Adapun sisanya, saya sendiri yang akan mendatangi keempat distrik itu." Saya berjanji akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Ye Tian mengulurkan tangannya dan merapikan rambut berantakan Zhao Xiaojin sambil tersenyum. Mengubur. Zhao Xiaojin menundukkan kepalanya dan menatap mayat Zhao Eryong dan dua orang lainnya dengan air mata di matanya. Kalau begitu aku akan membawa mereka kembali ke tanah leluhur. Ye Tian merenung sejenak lalu mengangguk. Baiklah. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, "Saudaramu, aku harus merepotkanmu untuk menemani Xiaojin." Oke. Okay. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi ke empat distrik dulu. Begitu dia selesai berbicara, Yetian terbang menuju ibu kota aliansi. Setelah melihat Yetian pergi, Qin Fei yang menoleh menatap Zhao Xiaojin dengan ekspresi bingung dan bertanya, di mana tanah leluhurmu? Tanah leluhurku tidak berada di Gunung Salju Azurwev. Zhao Xiaojin menggelengkan kepalanya. Bukan di Gunung Salju Azurwev. Qin Fei yang tercengang. Ya, meskipun aku lahir di ibu kota aliansi, tanah leluhur Klan Zhao ku berada di Kota Cloudsea. Paman kedua saya, paman tertua saya, dan sepupu-sepupu saya yang lain juga ada di kota Cloudsea. Juga karena ayahku, kota Cloudsea milik klan Zhao ku menjadi satu dari tiga klan luar biasa. Kata Zhao Xiaojin. Jadi begitulah adanya. Qin Fei yang mengangguk mengerti. Zhao Xiaojin berjongkok di tanah dan menatap mayat Zhao Eryong dan yang lainnya. Dia bergumam, ayah, ibu, saudara, aku akan mengirim kalian semua kembali sekarang begitu dia selesai berbicara, dia menyingkirkan mayat-mayat mereka, berbalik, terbang ke langit, dan melesat cepat ke arah timur. Qin Fei yang berteleportasi dan mengejarnya seperti sambaran petir. Sekitar dua jam kemudian, mereka berdua tiba di perbatasan. Setelah Zhao Er Yong ditangkap, orang-orang di sini secara alami berubah. Sekarang, itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam yang juga berada di Alam Penguasaan Agung. Wajahnya sudah tua dan matanya suram. Salam, tuanku. Keduanya mendarat di depan lelaki tua berjubah hitam itu dan menangkupkan tangan mereka. Kamu tampaknya. Orang tua berjubah hitam itu mengamati mereka. Ya, kami adalah Mo Yuan Yuan dan Zhao Xiao Jin yang telah dibahas baru-baru ini. Qin Fei yang mengangguk. Hem, apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba melarikan diri? Orang tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Melarikan diri. Qin Fei Yang dan Zhao Xiao Jin tercengang. Jika tidak, mengapa kau meninggalkan Azure Wave Snow Mountain? Anak muda harus bertanggung jawab. Kalau berbuat salah, harus berani menghadapinya dan tidak lari. Lagi pula, apakah kamu tidak peduli dengan ayahmu dan yang lainnya? Pria tua berjubah hitam itu menatap Zhao Xiaojin dan mendengus dingin. "Ayahku dan yang lainnya sudah meninggal," Zhao Xiaojin berbisik. "Mati! Apa yang sedang terjadi?" Orang tua berjubah hitam itu bingung. "Senior, banyak hal yang terjadi sebelumnya. Kami tidak dapat menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat." Kami sekarang kembali ke tanah leluhur keluarga Zhao untuk menguburkan Zhao Eryong dan yang lainnya. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu kau harus menjelaskannya dengan jelas. Kalau tidak, orang tua ini tidak akan membiarkanmu keluar. Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk dan menceritakan semuanya secara rinci. Tidak mungkin. Orang tua berjubah hitam itu terkejut. Qin Fei Yang berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengirim pesan kepada wakil pemimpin. Oke, okay. Saya akan bertanya, orang tua berjubah hitam itu mengangguk, berbalik, dan melangkah maju, menghilang tanpa jejak. Tidak lama setelah itu, lelaki tua berjubah hitam itu muncul lagi dan mengangguk sambil tersenyum. "Lelaki tua ini telah memastikan bahwa memang seperti yang kau katakan, kau telah disalimi, kinfe yang tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu, lelaki tua berjubah hitam itu mengeluarkan sebuah token dan melambaikan tangannya. Token itu menembus udara dan mendarat di kehampaan di depannya. Penghalang itu tiba-tiba berkedip, dan sebuah retakan muncul." Pergilah, ini saat yang tepat untuk bersantai di luar. Orang tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Terima kasih, Tuan. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, lalu meninggalkan penghalang bersama Zhao Xiaojin dan dengan cepat menghilang di ujung Gunung Salju. Setelah Qin Fei Yang dan Zhao Xiaojin menghilang, mata lelaki tua berjubah hitam itu memancarkan senyuman dingin. 3.140 Kota Lautan Awan Qin Fei yang telah mendengar banyak tentang kota yang luar biasa ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia ada di sana. Tampaknya kantor pusat Joy Heaven terletak di kota itu. Distrik Barat Kota. Sebuah rumah besar terletak di pinggiran kota. Rumah besar itu menempati area seluas beberapa ratus kilometer, dan memiliki banyak aula besar. Sebelum pintu masuk mansion, empat pengawal alam abadi berdiri tegak dan tinggi. Ada patung kilin di setiap sisi, dan tampaknya luar biasa perkasa. Ada sebuah plakat indah di sana, dan kata-kata "Rumah Zhao" tertulis di sana. Wuih, tiba-tiba dua sosok turun di depan pintu masuk. Siapa ini? Keempat pengawal itu langsung menatap ke arah mereka. "Ya, mereka adalah Qin Fei Yang dan Zhao Xiao Jin." Anda jejak keterkejutan dan kebingungan langsung merayapi mata mereka saat melihat Zhao Xiao Jin. "Mengapa mereka tidak mengenali Anda?" Qin Fei yang bingung, "Saya jarang kembali ke tanah leluhur." Sekalipun mereka mengenali saya, mereka tidak memiliki kesan yang mendalam terhadap saya. Zhao Xiaojin berbicara dengan lembut. Benarkah begitu? Qin Fei yang mengangguk. Saya Zhao Xiaojin. Zhao Xiaojin menatap mereka sambil berbicara. Zhao Xiaojin. Mereka sedikit terkejut, lalu buru-buru bertanya, apakah Anda nona muda tertua yang tinggal di ibu kota aliansi? Itu aku. Zhao Xiaojin mengangguk. Tidak heran kau terlihat familiar. Nona muda tertua, silakan masuk. Salah seorang pengawal bergegas maju menyambutnya, lalu menatap pengawal lainnya dan berteriak, "Cepat laporkan hal ini kepada patriark! Baiklah, mendengar hal itu, penjaga lainnya segera berlari masuk. Ketika Qin Fei yang dan Zhao Xiaojin memasuki rumah besar bersama penjaga, tidak butuh waktu lama bagi sekelompok orang untuk tiba. Mereka dipimpin oleh dua pria paruh baya, dan mereka tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Satu di antara mereka merupakan penguasa tahap awal, sedangkan yang satu lagi merupakan penguasa kuasi." Ada sekelompok pembantu dan pelayan di belakang mereka, dan penjaga yang pergi melapor ada di antara mereka. Itu benar-benar Xiao Jin. Kedua pria parubaya itu menatap Zhao Xiao Jin, dan wajah mereka langsung dipenuhi kegembiraan. Paman tertua, paman kedua. Zhao Xiao Jin bergegas melangkah maju dan membungkuk. Baiklah, baiklah, baiklah. Tadi malam, aku masih bermimpi tentang keluargamu. Aku tidak menyangka itu akan menjadi kenyataan. Kau kembali hari ini. Di mana ayahmu, ibumu, dan Zhao Yang? Mereka tidak kembali bersama. Keduanya sangat gembira. Mereka menoleh ke belakang Zhao Xiaojin dan bertanya. Mereka. Wajah Zhao Xiaojin langsung menjadi gelap. Ketika mereka berdua melihat reaksi Zhao Xiaojin, kelopak mata mereka berkedut dan mereka bertanya, apakah sesuatu terjadi? Ayo kita ke aula utama dulu. Zhao Xiaojin melirik para pelayan di belakang mereka dan tersenyum tipis. Baiklah. Keduanya mengangguk dan berbalik untuk memimpin Zhao Xiaojin dan Qin Fei yang maju. Sekitar seratus napas kemudian. Mereka berempat tiba di depan sebuah istana yang megah. Zhao Xiaojin melirik aula utama dan berjalan masuk lebih dulu. Qin Fei yang hendak mengikutinya, tetapi paman tertua dan kedua Zhao Xiaojin tiba-tiba menghentikannya. Hem. Qin Fei yang menatap mereka berdua dengan curiga. Paman tertua Zhao Xiaojin berkata dengan nada meminta maaf, hati-hati, ini adalah aula pertemuan keluarga Zhao. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Tidak apa-apa, dia temanku. Kata Zhao Xiaojin keduanya saling memandang dan menghentikan Qin Fei yang mereka tersenyum dan berkata maaf kami telah menyinggung anda tidak apa apa Qin Fei yang tersenyum tipis dan memasuki aula utama aula utamanya sangat luas dan dekorasinya cukup mewah pergi dan siapkan teh paman tertua Zhao Xiaojin memandang pelayan di sampingnya dan mengatakan sesuatu sebelum mengikutinya ke aula utama tidak perlu yang lainnya menunggu di luar kata Zhao Xiaojin mendengar ini Paman tertua dan kedua Zhao Xiaojin saling memandang dan merasa semakin gelisah. Mereka melambaikan tangan kepada para pelayan dan pembantu dan menutup pintu aula utama. Jin kecil, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka berdua berjalan di depan Zhao Xiaojin dan mengerutkan kening. Zhao Xiaojin menghela napas. Dengan lambaian tangannya, mayat Zhao Eryong dan dua orang lainnya muncul. Ini. Keduanya membeku. Paman tertua Zhao Xiaojin membungkuk dan menatap kosong ke arah mayat berdarah ketiga orang itu. Xiaojin, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh mereka? Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Xiaojin, meraung dengan mata merah. Zhao Xiaojin tetap diam, cepat beritahu aku. Paman kedua Zhao Xiaojin mendesak. Dia juga tampak seperti hendak menggertakkan giginya. Mereka tewas di tangan cucu tetua ke-10, kata Zhao Xiaojin. Tetua ke-10, keduanya sedikit tertegun dan bertanya, "Tetua ke-10 yang mana?" "Tetua ke-10 dari aliansi penggarap nakal," kata Zhao Xiaojin. Apa mengapa cucunya membunuh kakak ketiga? Ekspresi mereka berubah tiba-tiba. Zhao Er Yong menduduki peringkat ketiga, jadi mereka memanggilnya saudara ketiga. Namun, Zhao Er Yong terlahir dengan bakat yang lebih baik dari mereka, ditambah lagi fakta bahwa ia telah bergabung dengan aliansi penggarap nakal dan menerima sumber daya yang baik. Kultivasinya lebih kuat dari mereka, semuanya sudah berlalu. Jangan bicarakan itu lagi, bantu aku menyiapkan pemakaman untuk mereka. Zhao Xiaojin menghela nafas. Mengapa kamu tidak menyebutkannya? Sekalipun dia adalah tetua aliansi penggarap jahat, dia tidak akan bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Xiao Jin, katakan yang sejujurnya pada paman besar dan paman kedua. Apakah ayahmu melakukan kesalahan yang menyebabkan kematiannya? Kata mereka berdua. Tidak. Zhao Xiao Jin menggelengkan kepalanya. Jangan tanya lagi. Lakukan saja apa yang dia katakan dan biarkan dia diam sejenak. Qin Fei Yang menghela nafas. Tetapi, keduanya mengerutkan kening. Jangan khawatir, Cucu tetua ke-10 dan kaki tangannya sudah mati di tangan kita. Zhao Er Yong dan yang lainnya juga telah membalas dendam. Kata Qin Fei, "Yang mereka sudah mati, apa gunanya balas dendam? Benar sekali, bahkan jika kita membalas dendam, apakah mereka masih bisa dibangkitkan?" Keduanya meratap. Mereka tidak dapat dibangkitkan, tetapi mereka tidak akan mati dengan tenang. Kata Qin Fei, "Yang mendesah, keduanya menghela napas dan menoleh ke arah Zhao Xiaojin. Xiao Jin, istirahatlah yang cukup." Kamu tidak perlu khawatir tentang kakak ketiga dan yang lainnya. Kami akan mengaturnya. Dengan itu, mereka berdua membuka pintu dan pergi dengan cepat. Zhao Xiaojin melambaikan tangannya dan menutup pintu. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Aku masih tidak bisa menerimanya. Lalu apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang bertanya. Aku menginginkan nyawa tetua ke-10. Zhao Xiaojin mengucapkan kata demi kata, matanya penuh dengan kebencian. Qin Fei Yang terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini. Bukan tidak mungkin. Hmm. Zhao Xiaojin langsung menatap Qin Fei Yang dengan heran. Namun, kamu harus bekerja keras dan berkultivasi untuk mencapai level tetua ke-10 terlebih dahulu. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, Zhao Xiaojin tiba-tiba merasa tidak berdaya. Tetua ke-10 adalah tokoh puncak dalam aliansi penggarap nakal. Kekuatannya tak terduga, akan sulit untuk mengejarnya. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa melakukannya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apakah saya benar-benar dapat melakukannya? Zhao Xiaojin memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak menjawab. Dia duduk di depan meja dan menundukkan kepalanya dalam diam. Melihat ini, Zhao Xiaojin menghela nafas dan berkata, "Sepertinya kamu tidak terlalu percaya padaku. Tidak, aku sedang berpikir apakah aku harus membantumu." Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Sebuah penghalang kedap suara muncul. "Tolong, aku!" Zhao Xiaojin tercengang, tiba-tiba dia teringat identitas Qin Fei Yang. Jika Qin Fei Yang menggunakan senjata ilahi berdaulat, bukankah akan mudah untuk membunuh tetua ke-10? Jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun aku memiliki senjata ilahi berdaulat, itu bukanlah sesuatu yang dapat aku kendalikan. Lagi pula, balas dendam lebih berarti jika kamu melakukannya dengan tanganmu sendiri. Bantuan yang saya bicarakan adalah meningkatkan potensi dan pemahaman Anda. Kata Qin Fei Yang. Meningkatkan potensi dan pemahaman saya. Zhao Xiaojin tercengang. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Ayahmu juga bawahanku. Aku punya kewajiban untuk membantumu. Namun, beberapa hal terlalu penting. Aku harus mempertimbangkannya dengan saksama dan melihat apakah kamu layak mendapatkan kepercayaanku." Kata Qin Fei Yang. "Kamu bisa percaya padaku." Zhao Xiaojin berkata buru-buru. "Asalkan dia bisa meningkatkan potensi dan pemahamannya, asalkan dia bisa menyamai tetua ke-10, dia akan melakukan apa saja." "Benar-benar." Qin Fei Yang menatapnya. "Dalam aku bersumpah demi jiwa orang tuaku." Zhao Xiaojin mengangguk. Qin Feiyang menatap Zhao Xiaojin dalam-dalam dan berkata, baiklah, setelah mengurus pemakaman ayahmu, ikuti aku ke dunia penyuhitam." hitam. Oke. Okay. Zhao Xiaojin mengangguk. Meskipun Qin Feiyang tidak mengatakan bagaimana membantunya meningkatkan pemahaman dan potensinya, keyakinan di alis Qin Feiyang membuatnya tidak meragukannya. Pada saat yang sama. Di luar. Paman tertua dan paman kedua Zhao Xiaojin berjalan berdampingan, dan wajah mereka dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran. Kakak, klan Zhao kita bisa mendapatkan pijakan di kota Lautan Awan di masa lalu berkat kakak ketiga. Sekarang kakak ketiga telah terbunuh, itu sama saja dengan kita kehilangan dukungan. Apa yang akan dilakukan klan Zhao kita di masa depan? Paman kedua Zhao Xiaojin mendesah. Saya juga khawatir. Aku tidak pernah menyangka Xiaojin akan kembali dengan berita buruk seperti itu. Aku tidak bisa mengerti, bagaimana mereka bisa menyinggung makhluk mengerikan seperti tetua ke-10. Paman tertua Zhao Xiaojin menggelengkan kepalanya. Ya. Apakah menurutmu orang-orang seperti kita mampu menyinggung seseorang pada tingkat ini? Sayang, masa depan klan Zhao kita mengkhawatirkan. Jangan bicara soal kehilangan kakak ketiga untuk saat ini. Mari kita bicarakan tentang tetua ke-10. Keluarga kakak ketiga telah menyinggung tetua ke-10. Selain itu, menurut apa yang dikatakan orang itu, mereka bahkan membunuh cucu tetua ke-10. Jika tetua ke-10 benar-benar orang yang pendendam, maka dia mungkin akan menyeret kita bersamanya pada akhirnya. Paman kedua Zhao Xiaojin mendesah. Tatapan mata paman tertua Zhao Xiaojin langsung bergetar saat mendengar ini, dan dia berbicara dengan suara rendah, Aku tidak memikirkan hal itu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu benar-benar buruk. Jadi, kita harus memikirkan caranya. Mengapa kita tidak membawa serta para pengikut inti klan bersama kita setelah kita menguburkan kakak ketiga dan yang lainnya, menyembunyikan identitas kita, dan meninggalkan kota ini. Paman kedua Zhao Xiaojin berbicara dengan lembut. Meninggalkan kota. Lalu bagaimana dengan tanah milik kita yang sangat besar? Paman tertua Zhao Xiaojin mengerutkan kening. Kenapa harus repot-repot memikirkan harta warisan sekarang? Tetap hidup lebih penting. Paman kedua Zhao Xiaojin berseru, "Wajah Paman tertua Zhao Xiaojin berubah tak menentu, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa melepaskan harta sebesar itu. Namun, kita bisa bersembunyi untuk saat ini dan bersikap tenang sampai situasinya berubah. Jika benar-benar tidak berhasil, maka kita akan menyembunyikan identitas kita." Paman kedua Zhao Xiaojin merenung sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan." Ya, paman tertua Zhao Xiaojin mengangguk. "Kalian berdua sangat bijaksana. Tepat saat mereka berdua selesai berbicara, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari kekosongan di samping mereka. Siapa ini? Keduanya terkejut dan buru-buru mengalihkan pandangan ke samping, namun mereka bahkan tidak dapat melihat bayangan apapun.